Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody, when I dance on your floor, cause I know. Boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? It touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh, don't think I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody, when I dance on your floor, cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe on your day? Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it. I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody, when I dance on your floor, cause I know what you don't, it is me. Boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let go
off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling? Wih, halo guys, welcome back to my channel. Tentunya masih bersama gue, Scary Voice. Nah, tonight I'll show you a match ya. Ada 3 match malam hari ini, yaitu Scream, tapi namanya Ladies Fight. Jadi biasanya kita kenal dengan Ladies Night kan, makanya gue bikin sebuah Scream tuh cewek Ladies Fight. Wah, biar keren, biar seru. Jadi malam hari ini bakal ada 2 sesi. Setiap sesi bakalan ada 3 match. Jadi total 24 tim yang udah daftar ya, yang udah ikut itu invitation sih memang. Jadi enggak di open. Jadi terserah adminnya. Jadi gua minta admin gua untuk cari 24 tim ladies gitu kan, bukan batang-batang gitu. Jadi benar-benar nih ladies, gua harap sih enggak ada praktik perjokian karena ini Scream cuy. Scream doang. Kalian sebagai ladies malu kalau dijokiin gitu, apalagi yang cowok. Jangan ngejoki, ajarin cewek lu main, ajarin bucilan lu main, ya kan? Nice gitu. Jadi buat kalian yang baru nonton, baru di channel gua, jangan lupa subscribe-nya. Tentu aja tinggalkan jejak dengan like. Enggak usah malu-malu. Dan tentunya jangan lupa semangatin tim-tim yang ada di sini. Kita bakal melihat serunya. Kemarin-kemarin udah turnamen-turnamen Scream solo, Scream squad. Nah, sekarang ladiesnya. Jadi kita bakal lihat keseruan mereka gitu. Seperti apa sih di pertarungan antara cewek dengan cewek. Wah, yang semuanya bakal wah. Gue jalan lagi gak sabar. Ini 3 match ya kan, sesi 1, sesi 2 nya setelah ini langsung digas juga. Jadi bakalan ada 6 match, gue bawain acara buat malam ini. Kalian bisa lihat yang udah masuk gue baca. Ini ada Gross, Cross Link, Cross Cyclone, ada ICLS Wibu, ada NF Girls, ada Elfo Glen, ada GKWPJL, ada Bumblebee, Deadly Sweet, Uni Grisel, dan lain-lain. Yang 4 tim belum masuk, gue gak tahu gimana. Jadi HP gue mati. Nanti biar diurus adminnya. Gue berharap sih tuntas gitu ya. Jadi kapan sekuat untuk lagi-lagi. Bahkan udah sering lu yang telat. Santai. Dan bakal gue sedikit spoiler, gue bakal ngadain beberapa turnamen, terutama turnamen solo bakal ada, ya kan? Syaratnya apa? Lu cuma beli voucher GameX atau bayar lewat pulsa nanti, ya kan? Bayarnya bisa lewat GoPay, link aja atau pulsa, oke juga. Nanti lu bakal dapat ini, cuy. Nah, siapapun yang beli ini di admin yang kontak personnya ada di situ, boleh gabung turnamen solo. Prize poolnya 500.000. Jadi anggap aja lu cuman beli ini, tapi ada hadiahnya gitu. Ini kan juga paketan buat sebulan. Kalian biasanya pakai ini, apalagi kalau user Telkomsel gitu kan. Lu kalau pakai Telkomsel, lu butuh ini buat main game, murah juga. Jadi gue bakal ngadain itu mungkin kalau gak akhir bulan ini ya awal bulan Desember. Jadi gue harap lu semua stay tune. Dan jangan lupa di deskripsi ada Instagram yang harus kalian follow untuk tahu turnamen-turnamen yang bakal gua bikin gitu. Wis, kurang 3 tim lagi. Gak tahu, nanti kita tunggu. Buat kalian yang baru datang, silahkan komen-komen, tanya-tanya bebas. Jangan lupa like seperti biasa. Bayar pajak. Oi. Nanti bakal ada Scream-scream solo lagi, atau squad, atau duo. Pokoknya tetap seru-seruan di channel ini gitu. Asik. Gue mau baca-baca komen-komen di custom room ladies-lady ya. Gak jam berapa min? Sabar napa? Gak jam berapa? Baru 8 lebih 12. Santai aja. Kita kan nunggu 6.5. Biasa, cewek itu suka gini. Gua jujur aja, gua sebenarnya males bikin Scream ladies karena satu, mereka orangnya tidak sabaran, enggak tahu bagaimana respect gitu. Ya, yang telat ya udah biar telat aja ini Scream buat latihan gitu. Jadi, gua berharap lu semua yang ikut di sini, lu semua yang lihat gua berkata seperti ini, lu lihat respect. Tunggu dulu sebentar, santai sampai full.
gitu. Jadi gak usah bacot, gak usah bacotin Amin, karena gue sering, gue termasuk sering juga bikin scream ladies. Mereka tuh seperti itu, udah bang tinggal bla 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 bla, jago dikit dibilang batang. Kapan ladies mau maju kalau kayak gini? Kalau komunitasnya aja, gak usah komunitas ya, playernya bacot gitu. Bahkan lebih parah dari bocil, serius, gak bohong. Gue nemu, entah itu yang gue alamin atau pada umumnya memang kayak gitu. Kalau tanya admin-admin lain yang pernah ngurus turnamen ladies, mungkin bisa berbicara berbeda karena itu pengalaman gue gitu. Ya, jadi santai, gue ngubungin dulu HP gue, barusan gue hidupin. Nyala. Eh, tiga tim gue gak tahu di mana, padahal harusnya udah dari tadi masuk. Jadi sabar, nyanyi 19 detik. Lu mau nyanyi, gue nyanyi apa sih? Bang, buat nyanyi aja tuh bang. Bang, kampret. Minta 19 detik gak tuh gak? Dau tak enak. So, before you go. Udah, nanti gue jadi penyanyi, gue kagak mau nge-cash lagi loh. Data nih di sisinya, jangan lupa kalian yang baru nonton like gratis ya. Ternyata gue bikin scream ladies yang nonton dikit cu. Iya, gue mending scream open biasa ya, umum masuk yang nonton banyak. Ini bikin scream ladies yang nonton dikit. Ini ladies pada nggak punya fans apa bucinan gitu apa? Oh mungkin mereka takut ketahuan bucin-bucinannya yang banyak, jadi sengaja nggak di-share. Daripada ih nanti kalau bucinku semua 10 orang nih, misal 10 orang nonton semua, sayang A ketahuan ya kan, peternakan buayanya bisa hancur kayaknya gitu cuy. Buat kalian yang ladies yang terlalu banyak bucin, gue paham. Malu sama yang udah tobat. Buset. Buat kalian yang baru nongkrong, ngopi, siapinlah makanan cemilan dan sebat-sebat. Bebas, santai. Masih kurang 2 tim. Gini aja, tim yang merasa belum masuk, ini kami tinggal atau kami tunggu? Gitu, jadi gue gak mau ninggal biar ada konfirmasi. Jadi lu mau ditinggal atau ditunggu? Kalau ditunggu mohon cepet, kalau ditinggal ya tolong koordinasi biar bisa digas. Kasihan tim-tim yang udah nunggu. Thank you. Oh boy, got so hot, I forgot what I should have thought of before. Aduh, kurang 2 tim seluruh. Jadi sabar, santai, stay tune di sini, temenin gue sampai malam, sampai berapa jam streaming siap, sejen sampai 00:30 lagi. Aduh, keras. Gue baca komen, nggak tahu table komennya agak sedikit error, jadi nggak kelihatan di sana. Gue nggak tahu kenapa. Udah gue coba. Mungkin bisa gue coba sekali lagi, gue benerin dulu untuk table chatnya biar keluar kalian di situ. Mana? Kalau ini nggak bisa, soalnya gue coba dari tadi, nggak tahu kenapa error. Udah gue coba ulang, nggak mau juga. Bismillah, nggak mau jadi.
Jadi table live-nya kayaknya masih yang chat-nya, jadi tapi gue baca standar di sini. Oke, gue baca bang, bu nyanyi, udah bang, gift cewek mana deng muatamu, gue aja belum punya cewek, lu minta gift cewek, wah gak ada otak. Madeng lah woy, caster guri kayak ya. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam bang, gift cewek mata kau peternakan buaya dong. Buaya betina ya, ada buaya betina banyak, itu kan buaya-buaya betina lagi punya peternakan buaya-buaya cowok ya kan, cowok semua dong, dahlah baik aing. Ya, ada Ciwi yang nonton dong, Anggi Septiani, ada Nadiga DS, Maisa cantik semangat, Unyil nih ono scream ladies, anteng orang ngejak latihan. Bentar, gue baca dulu. Oke, gue tinggal ya. Oke, sorry. Jadi ada dua tim yang belum masuk. Jadi daripada kita terlalu lama, gue gak sabar. Total 3 match. Babs, gitu ya. Biar seru kita di sana. Oh, gue pindah tablenya di situ. Dan, waduh, kamera gue mana? Oke, okay, I'm in. Nih gue setel lagu dikit. Bakal ada 3 match. Gas jam berapa? Sekarang. Pol, gas pol. Bermuda dulu kita di match pertama. Biar santai-santai. Banyak tim-tim yang baru gua lihat kalau di nama timnya pada waktu pendaftaran ada beberapa yang gua tahu, cuman ini masih baru karena gua memang gimana ya, tidak mengenal banyak sosok wanita atau gamers cewek. Memang di friendlist gua ada banyak, lebih banyak ceweknya daripada cowoknya, cowok gitu loh gua gitu kan. Tapi ini semua cewek, jadi gak mungkin dong gue add-in semua gitu. Jadi kalau kalian mau add-in silahkan cuy, siapa tau jodoh kalian di sini. Waduh, keras. Bang, untuk umum kapan? Nanti ya, kalau untuk umum. Nanti, open screen-nya bakal gue bikin nanti. Jadi kita fokus sama yang ini dulu, karena banyak schedule yang harus dilakukan dan banyak hal-hal yang mau gua bikin gitu. Jadi dibagi jadwalnya cuy. Wah, ini gua pakai chat dulu. Wey, gua baca lomba lagi kah bang? Enggak, ini scream aja deh bang. Sekarang gua semangat wes, thank you yang udah nyemangat gua. Ada Ahmad Dian Saputra, ada Fans Wadidau. Nanti oke. Kita lihat ada tim 1, tim 2, tim 5, dan ada 10 tim total di sini, 39 live, mungkin satu orangnya mental. Kalian bisa lihat di sana dan oh, sepi banget sih. Lihat plantation, observe graveyard, mil keraton juga sepi. Wih, pojok semua. Kita lihat scene Free Fire untuk ciwi-ciwi ya, ada di area Croctor ini 6 Philip. Wah, ada tim Elvo dan dengan tim berapa ini? Tim 8 ya. Kita lihat tim Elfo melawan tim Uni Grizel. Kita lihat pertarungan antara kedua tim di area Mars. Gua naikin dulu biar seru. Jas mengambil posisi bagian atas ya. Elfo Mui terlalu open, sedangkan Yaya sudah memegang senjata. Nampaknya Rooster knockdown di sana, dia tidak berhati-hati, mungkin nggak lihat, nggak aware ada satu tim yang sudah duluan turun ya. Hati-hati adik di sini, abang nonton. Nah, siap. Oke, dari tim 8, dari tim Uni Grizel ya tadi ya. Uni Grizel, gua kira Grizel 19 detik. Aduh, ampun. Oke, ada tim 3 dan tim 9 di sini, ada tim NF. NF siapa ini? NF Girls. Oh, Girls. Tulisannya salah, R-nya kebalik tuh. Grill itu. NF Grill. NF Girls melawan siapa nih? Tim 9-nya. Aduh, ada ENT Legacy. Sebentar. Jadi, cuy, live gue agak patah-patah nggak cuy? Aman ya? Semoga aman sih. Jujur, gue nyoba settingan baru.
Gue nyoba settingan baru lagi. Aduh. Dengan settingan bitrate apa dia apa itu yang LAN cost dan sebagainya, gue coba settingan di situ. Yes. Lebih enak kita nyalain tetap musiknya buat nemenin kita. Wes. Oke, okay, kita coba lihat siapa yang udah terkena. Udah di sini ada Unirisma. Oh shit. Padahal tadi dia dari Mars lo ya. Kok bisa sampai situ sendirian ya? What are you doing? What are you doing? Teman-temanmu ada di situ. Kamu kok ada di sana? Aduh. Baya, don't do that. Gue sedikit mengevaluasi permainan kalian ya, karena ini scream. Terserah gue, lu kalian mau bilang bacot, terserah kalian mau bilang sok tahu bang, terserah gue nggak tahu apa-apa, gue orang baru di FF gitu. Gak masalah, gue kasih review. Jadi don't do that, karena itu udah di clear, udah clean gitu kan, udah clear, gak ada satu squad di situ. Ketika lu mau rotasi bareng, jangan-jangan cari sendiri-sendiri, berbahaya lah. Lu bisa keculik. Nah itu contohnya. Kita lihat tim 7, tim 9. Ada satu lagi tim 9 yang berada sangat jauh. Di sini ada Sei. Nah jauh. What are you doing? Ini. Don't do that. Nah kita lihat pertarungan yang bakal ada di Clock Tower. Di sini ada Fan Win. Oh no. Please untuk cewek-cewek, jangan terlalu nafsu dengan lootingan. Ya. Yeah. Kalian kalau udah tahu ada musuh, udah set up aja, enggak usah looting. It's better for your team gitu. Tuh, langsung dipanggil. Ada musuh di sini. Cey, buru. Ya, kayak gitu kayaknya itu teman-teman ladiesnya. Di sana ada tim 5 dan dengan tim 2 berada di area kota. Ada Dina, GG dari tim GGWP. GGWP. Ada C yang berada di atas, flankingnya jauh bener, tapi dia lihat pergerakan dari Zidane di sana. Oh, ada Teparti nih. So, jauh-jauh-jauh. Mereka lewat belakang, tapi harus berhati-hati, gua sedikit naikkan gini. Karena ada kedatangan tim dari tim 8, Dava harus berhati-hati. Sana ada tim 2 ECLS ya, tim kedatangan tim Uni dari belakang. Awas di backstep. Oh, bahaya bener. Bus, Dava tampaknya udah tahu di sana. Is. Oke, okay, pop up blue wall-nya nice. Di sini teman-temannya dari tim 2 juga nggak bisa membantu tentunya karena jaraknya cukup jauh, kecuali lu berada di high ground. Itu aja kalau masih render. Yang render cuman si Melvi aja itu. Yang lainnya enggak, karena masih di low ground. Oh sayang banget, Dava di posisi yang sangat berbahaya, terkena yang sangat sakit. Niki juga terkenal dan Dava terkena. Udah tersisa Zidane di sana. Ini kok kayaknya namanya kok cowok-cowok semua ya. Ini bener tim cowok. Tim cewek enggak itu? Tim 2 ECLS. Jadi kalau itu cowok, wah enggak ada otak. Padahal ini tim cewek loh. Kok yang masuk cowok-cowok? Akhlaknya di mana? Potong batangnya. Namanya soalnya cowok-cowok, tapi Zidane tanda cewek. Oke. Gua enggak tahu. Emang iya ya gitu ya. Nama cewek udah Zidane sama Dava ya. Gue gak tahu sih. Patah-patah bang. Oke, sorry kalau patah-patah. Patah-patah dikit bang. Hah? Iya kah? Aduh, kampret. Seriusan bro. Aduh, kayaknya dari sini aman aja deh. Apanya ya yang bikin ya? Coba. Nantilah biar gue pikir lagi. Karena gue mencoba settingan terbaik ya kan, mencoba settingan karena perlu kita belajar, kita mencoba sesuatu hal yang baru, entah hasilnya seperti apa bodo amat, kan gue kan perlu coba-coba juga. Oh ternyata gini bagus, oh gini jelek, kalau ditambah ininya tuh ternyata ininya yang kurang, kalau ditambah ininya ternyata ininya yang bertambah, ininya yang efek. Itu yang mau gue lihat, meskipun gue sebenarnya udah nyoba ngelihat, tapi kan gue private. Nah, ketika gue live stream beneran seperti apa gitu. Jadi butuh tanggapan kalian juga, makanya
drop your comment below, jadi gue biar bisa tahu apa kekurangannya. Jadi thanks banget gitu, itu membantu gue untuk memperbaiki live streaming ini seperti apa. Wih, di sana Pui sendirian mencoba memasuki circle, apa nggak punya medkit di sana? Tapi nggak apa-apa sih, zona pertama nggak begitu sakit. Kalau dia pakai alok pun udah full lagi gitu. Mana tim yang bakuan tam ini bakalan bakuan tam, ada tim 10 berdekatan flow sparkle girls, wish sparkle berkilo sampai gue nggak bisa ngelihat mereka nih, bercahaya, terlalu bercahaya. Oh silo man, ya yeah. Silo girls gitu. Ada tim ENT 9, nomor tim 9, tim apa tadi ini ya, ENT Legacy, lupa, warisan ENT. Kita lihat table dulu, siapa ENT Legacy dengan total 5 kill masih full, 4 orang. Kalian bisa lihat di sana, wih istimewa. Kita lihat dulu. Ada Cia. Kita lihat. Wow, headshot 1, damage 1600. Ada kill 4. Nice. Kita lihat yang ini. Tes. Bah, 219 damage. Wah, ini wah. Lumayan deh, tapi kena damage nge-end enggak itu lah. 1 kill lumayan. It's good gitu loh. Battle-nya mana? Gue salah mencet. Battle recap rank-nya tuh, kalian bisa lihat poin sementara yang dikumpulkan para tim ya. Ada poinnya 10, 6, 6 sementara itu. Nah, itu belum ditambah placement poin kecuali lu sudah tereliminate. Wiz. Keren banget fitur-fitur ini. Gue jadi seneng. Ah, ada ini pula. Yuk, gaspol. Jadi banyak tim yang belum anu ya, belum mau berperang ya. Santai saja, masih rotasi-rotasi, cari late game udah enak. Tapi ini phase-nya phase 1 loh ya, ENT Legacy ini. Ini phase 2. Oke, kita beralih ke tim 5 yang sudah mengetahui kedatangan tim 4 sepertinya. Wis. Hati-hati seluruh. Gak open dari sini. Jadi kalian bisa melihat setup ciwi-ciwi manja gitu. Bang, gua cok boleh join kagak? Potong batang. Kenapa mati yang? Mana gua tahu. Budayakan subscribe. Ya, thank you Anggi gitu. Wis. Sabar. Musik lagi. Siap, tak siapin musik. Oke, di sini belum banyak tim yang mulai kelihatan akan bermain agresif ya di middle, dan ini masih early sih, masih hitungannya masih early, dan belum ada tim yang mau berinisiasi dulu. Sebenarnya udah ngelihat, udah tahu itu ada tim, mau digas gak, mau dikejar gak rotasinya gini. Ini kalau tim-tim ganas yang agresif itu pasti dikejar, diikutin rotasinya dari belakang. Ketika open field langsung diantam. Sayang, sebenarnya ada kesempatan buat miss, standar aja nyulik satu orang. Udah enak gitu. Wih, ada pertarungan dong tim 9 dengan tim 5 di sana. Di area Pochinok di sana sudah terkena udah satu orang, ada spam granat langsung maju dari sisi kanan sini. Kita lihat pertarungan di rumah kecil di pos di menuju ke rumah coklat. Sekarang ada si sendirian, sedangkan Cha sudah berada di atas menjaga perimeternya sendiri. Sudah sedikit hit ya di sana. Si melawan dua orang di area bawah, Cha di atas sudah terkena untuk satu orang tersisa, dan langsung saja dapat dieliminate oleh tim 9. Nice play, tersisa 4 orang. Nah, ini yang gua maksud juga, ketika lu sedang fight, tinggalkan lootingan. Ini siapa nih? C bermain disiplin itu penting. Wah, gua kayak coach yo, jadi coach cewek gini. Jadi disiplin itu bukan disiplin jam latihan doang, bukan disiplin jam turnamen doang, tapi disiplin di dalam game itu juga dibutuhkan. Nah, temen lu fight, lu looting, itu udah menunjukkan sesuatu kualitas yang tidak disiplin di situ. Karena lu harus commit fight. Misal di comeback ada counter fight yang begitu bagus dari tim lawan lu, bukan hal yang tidak mungkin loh. Untuk lu yang sudah di atas kertas rata karena ada kesalahan satu orang,
dibalik di comeback. Beuh, nangis setengah mati itu, bacot-bacotan habis itu. Ada Maibu yang naik sendirian, berbahaya tanpa backupan, tapi Pui langsung lari ke bawah, cabut. Wes, nice. Gocek gocek Pui pasang pop up dulu Putri. Weh, dengan akarnya miss ya. Oke, bagus, ada glitch movement dari Pui, belok kiri. Au, sayang banget. Hampir sampai. Oke. Nice play untuk tim 6 dengan total berapa? Kok ke tim 4. Loh. Biasanya bisa. Nah. Ada Kami Acan yang sudah mengkoleksi 1 kill di sini. Oh, Maibu. Maibu. Ada tim 9 dari ENT Legacy ya. Berhadapan dengan tim 6 69. Waduh, 6 versus 9. Ada Zavelnis, berbahaya. Kamu harus lihat sisi kanan. Zavelnis lihat posisi Lexi, harus melakukan flanking sebelum Putri dihantam dari posisi pizzanya. Putri langsung satu lawan satu di sana. Bus Putri, please. Oh, sayang banget dari Putri. Ada follow up dari teman-temannya, untung masih melakukan backup dan setup mereka masih bagus. Zavelnis dan Kami Acan sudah memasak mateng, cok. Biasanya cewek kalau masak pinter ya, bener kan? Istimewa. Kita lihat Kami Acan sudah dimasak granatnya. Nice, on point banget. Nice play. Nice. Tersisa 5 tim dan 17 live. Padahal ENT Legacy sudah 10 kill loh. Wow, sayang tereliminat di posisi ke-6 ya. Ini ada Bumblebee. Wow, sudah tersisa satu orang di sini, seorang Putri. Mereka di cut rotasinya oleh tim Ilvo, tim 4 di sana. Kita bisa lihat pergerakan dari tim 6 untuk menghindari aim dari tim 4. Putri masih di sana untuk melakukan medkit. Ya, belum mumpung bola zona belum mepet juga, tapi dia ketahuan juga. Kalau ada apa sih, inhaler masih bisa, masih asik untuk Putri masuk. Masih ada satu poin yang bisa dipakai di situ, asal posisinya benar dan pas. Kalau lebih ha, nice gitu. Lindungi dirimu sendiri, jangan terpaku dengan temanmu. Wis, itu yang penting dari sebuah pertarungan, apalagi untuk squad. Kami Acan terlalu melebar di sana. Backup dulu seorang Putri di sana. Kalau tidak bisa habis dia, karena gak ada pangeran. Kalau gak main, gue tolongin. Wow, asik. Kita ngelihat pertarungan lain ada gak nih? Karena gue kepo dengan semua tim. Wah, ada pertarungan yang bakal di commit oleh tim 1 melawan tim 10 ya. Hati-hati, satu orang di belakang kena dong. Aduh, sayang banget. Nih gua angkat sedikit biar kalian bisa melihat semua rotasi lawan. Nih tim 10 udah harus mulai, harus ada spam granat, harus ada counter fight. Zeke gak boleh diem juga di sana. Maisa langsung memasang pop up glue wall. Ada launcher, nice. Ganas. Oke, langsung di end saja sebelum di kill steal. Maisa, sebelah kananmu ada musuh. Hati-hati Maisa. Oh, Maisa ya itu ya. Ada tim Elfo juga mulai merengsek masuk ke peperangan di sana. Oh, apa ya, bisa. Aduh, launcher lagi dari Neza. Boom. Nice, launchernya membawa malapetaka untuk dua tim yang menyerang mereka. Nice play. Langsung saja di pick off untuk secure killnya. Oh, tapi posisinya, aduh. Glue wall sayang. Oh, nggak bisa. Kita lihat dulu. Ada Melvi di sana. Jadi 4 tim. Di sini ada tim 10, tim 6, tim 8, tim 4. Ada Yaya yang jomblo karena ditinggal kenok oleh seorang Melvi.
Zona masih masih imbang sih, masih ada di dekat semua tim karena berada di tengah, sedikit menengah gitu. Sedangkan Zavel ini udah masuk. Tapi obstacle yang gede itu diambil tim 4. Ada serangan dari Vema kepada Yaya nggak nih? Melihat oke, ada pop up duel juga. Ini terkena knockdown di sana. Favel nih berhasil mengkena knockdown satu orang. Di skor killnya dulu atau enggak? Oh, lebih milih di revive dan mati tereliminate. Sayang banget, mending di commit aja untuk masuk zona sebenarnya. Ada dari kiri Siva mencoba mengajar Zach Felix. Tiga orang pertarungan satu lawan satu di sana. Liz langsung melanjutkan pertarungan melawan Siva. 501 lawan 3. Santai-santai, Dik. Santai, Dik. Boom. Oke, okay, ada sedikit balesan tapi tidak cukup kuat untuk melawan tiga orang yang tersisa dari tim Elvo. We good. Apa? Nice play. Dan jangan lupa buat kalian yang nonton untuk like, share, subscribe, gak usah share, like, subscribe aja. Gue udah thank you banget, gue apresiasi banget, makasih banyak. Di sini ada Elvo Mui, ada Vema, Siva, ada Meli yang dapat buyah di match pertama di Ladies Fight malam hari ini. Wih, skornya gede-gede nih. Kita lihat player statsnya dulu. Wih, nice. Tuh ada Kamiyachan 5 ya. Sementara dia yang memimpin. Oh, ada nih Chinya juga. Wih, ganas-ganas loh. Ada, wih tuh, meskipun kalah apa namanya placement point, tapi nggak kalah point skor total gitu. Dan nggak harus foto ya, sabar masih. Oke. Okay. Ces, udah ya. Oke, okay. Udah gua kirim skornya. Jadi, wait, lanjut lagi bentar. Oh. Oke. Okay. Biasa ditemen lagu dulu dan gua pindah ke tab bacot ya. Nah, siap. Masih ada beberapa tim mungkin ada yang relock juga. Jadi kita tunggu. Gua baca-baca komen-komen dari kalian. Jadi tes. Gua baca. Woi, yang nonton 19, yang like cuma 10 jir. Like slur, bayar pajak like dulu. Biasakan kalau di channel gue ada pajaknya, gue pajak like dulu. Masa 10 doang? Gue bikin scream open aja like-nya sampai 80 gitu. Gue bikin scream ladies untuk ladies gitu. Like-nya cuma 10, nggak gue bikin lagi. Gampang, kan? Gua bikin buat scream buat ladies ya kan, biar mereka punya tempat untuk berlatih itu. Jadi kok like-nya cuma 10 gitu. Jadi gua enggak usah bikin kayak gini lagi ya. Bikin aja yang lain, bikin pestur malah banyak. Ngancem nih bang. Kagak dikasih like ngambek nih itu. Ngambek dong gua dong. Masa cewek-cewek itu susah ya nge-like ya. Apa susahnya ngasih like gratis? Emang gue jelek? Kagak jelek-jelek amat. Gak pantas gue dapat like lu. Belum login bang. Login. Abis itu like. Kalau lu mau baik hati subscribe begitu. Gitu. Gak usah subscribe deh, like aja deh. Ya kan? Masa pelit. Oke, langsung. Wih. Masih lama nunggu cewek-cewek biasa dandan dulu ya kan, pakai eyeliner, make upan dulu, blush on dan sebagainya, baru tanding mereka. Mungkin lagi milih-milih bandel ya. Wah, gue cantikan pakai ini mah, biasa cewek tuh gitu. Ngeng, habis itu dijemput pakai beat gaspol. Oke, kita sambil nunggu yang lain nyanyi bang. So before you. Udah, jangan, nanti copyright.
gitu. Nanti copyright gak dianggap ini. Yes please, would you come and put it down on me? I'm right here, cause I need little love, little sympathy. Can you show me good love and make it alright? Need a little sweetness in my life. Well, padahal musiknya masih jalan, tapi gue tetap nyanyi lain. Semangat banget sekarang, ngopi-ngopi. Sini kopinya, Mbak, izin nih ke rumah gue. Yuk, di studio langsung kita ngopi bareng. Tapi gue sekarang bukan penikmat kopi, gak begitu doyan kopi. Gue lebih suka coklat, susu. Ya, gara-gara susu gue gak berair sih, jadi gue harus beli gitu. Beli susu, terus matcha. Udah, itu doang minuman-minuman gue. Kalau gue lagi di warung-warung kecil, paling marimas, udah, marimas jambu, marimas jeruk, mangga, udah murah cok, 2000 perak, ada yang 1000 malahan. Nggak usah mahal-mahal, nongkrong di ya angkringan, apa nasi kucing, woi, ada Naila, kita nunggu. Tim yang belum masuk, ayo match 2. Kenapa ini? Jangan-jangan belum download Maddox ya. Nunggu. Ah, udah, pokoknya udah gue hubungin gitu kan. Wah, ada, oh ini yang wibu ya, namanya kayak cowok yang gue bilang nama Zidane, Dava. Ternyata itu cewek ya. Kampret. Sorry buat yang namanya Zidane sama Dava gitu. Jadi gue taunya itu nama cowok. ada F Girls, Elfuglin, udah GGWP, N, Bumblebee, Flow, Uni, Deadly Sweet. Oh ini tadi belum masuk ya, sekarang masuk, ngikut mereka. Wiz. Apa ini? Astagfirullah, gue salah mencet. Sabar. Ah. Jadi kita lihat. Nah. Gue mau baca chat. Guys, enggak ada. Mereka ternyata enggak berisik di room. Enggak jam berapa, Bang? Ya nunggu full dulu, nunggu masuk baru gua gas. Jadi santai. Jadi stay tune aja. Dengerin gua ngobrol, kalau lu mau ngobrol-ngobrol sama gua langsung komen di situ, gua tanggepin ya apapun pertanyaannya. Minumnya teh botol kotak. Bang, kenapa enggak ngajak Kak Kenny Scream? Keken mana mau? Dia diajak nongkrong aja kagak pernah keluar kok. Dia lebih milih di rumah pedikur manikur syukur mencukur ya kan, maskeran gitu di rumah pakai timun atau tomat gitu. Dengan master original yang bercampur arang hitam itu. Cuman kalau di bahasa Inggrisin apa? Karkul. Mas gitu, karkul max apa-apa gitu ya kan. Wah, kayak cewek-cewek pakainya itu semua. Bang, kenapa enggak ngajak? Udah. Nama cowoknya mungkin. Wow, bisa jadi ya kan, nama bucinannya gitu. Tapi bucinannya juga enggak nonton. Jadi ngapain lu punya bucin? Rugi. Ditonton kagak. Ya, paling beli-beliin DM 50k membership mingguan gitu. Membership bulanan masih mending ya kan, cepek gitu. Susu enak bedah, coba aja. Itu sih batang yang aku cewek biar memang dibilang gigi anjim. Kagak itu. Ada lambang ceweknya tuh, ada lambang ceweknya. Tiga tim lagi mana sih?
Ah, udahlah, daripada nunggu-nunggu lama, oke, gua guys, karena gua nggak paham dengan metode berpikir seorang wanita, gua nggak paham, dan ini memang lagi teaser aja. Gua menyuruh admin untuk ngepick, terserah, terserah dia. Mungkin teman-temannya dia yang dipick. Gua berharapnya yang gua kenal, guild-guild yang entah itu cowok entah itu cewek, yang mereka biasanya komit ya, komitmen untuk menyelesaikan scrim itu ada gitu loh. Jadi disiplin, komitmen, enggak malu-maluin tim mereka, enggak malu-maluin nama mereka. Meskipun kalah, meskipun tusun, tetap caw, tetap gas. Di situ mental, mental yang dipertaruhkan. Mental tim lu seperti apa? Habis itu, ah tusun, udahlah, main yang lain. Nah, itu kan dari mental dulu. Mental enggak diatur dari sekarang enggak bisa. Jadi di guild gua tahu ke dia kayak gini, pasti gua bacotin. Ini anjing gue gitu. Gue bangun bos gak sehari dua hari cu. Itu. Mau cewek mau cowok tanya aja. Tanya aja. Cewek lu ganjing-ganjingin member gitu. Tanya aja gitu. Jadi mereka mau kalah mau menang, scrim, lu diundang, lu di invite atau lu ikut, lu daftar, ya lu komit sampai kelar, gak boleh cabut. Itu lu harus ikut. Utama ini itu. Karena itu orang akan berpikir lu, oh respect, orangnya respon, orangnya asik ini, meskipun kalah tetap ikut, mereka sampai selesai kok ngikut, next time diajak lagi. Dari situ integritas sebuah tim itu dinilai. Oke, itu sedikit intermezzo ya, sedikit curhatan atau saran buat gua, dari gua buat kalian yang nonton, entah lu cowok entah lu cewek, lu officer, lu leader, lu harus bisa berbicara seperti itu ke member lu. Kalau lu enggak bisa, ya udah lu out. Gua enggak butuh member kayak lu. Cari member ya susah-susah gampang, tergantung tipe karakteristik dari kalian mau seperti apa ya. KD1 banyak, KD2 banyak, KD3 banyak, KD4 banyak, KD5 banyak, tergantung. Dan orang-orang tahu guild lu bagus, guild lu jelek kan juga gara-gara integritas itu, nilai yang di anu orang tuh seperti apa gitu. Jadi bangun tim itu dari luar dan dalam. Ini salah satu dari komitmen di luar game, yaitu oh, gue kira perang lo, gue udah lihat lo. Aduh, gue kira perang. Oke, gue langsung lihat dulu di sini. Set. Lo kecepit. Lagi buang lootingan, Bang. Ah, siap. Di sana ada tim 3, ada tim 9F bakal bertemu dengan tim 9. Tim 9 di sini siapa nih? Ada tim Fan Deadly Sweet yang baru masuk. Hati-hati bertemu langsung di sebelah kanannya Lisa. Lisa Blackpink langsung jump shot. Pop. Oh, sayang banget. Oke, okay, by one, satu lawan satu di sini, di slow, berhasil dikena down, langsung coba di end nampaknya, tapi tidak bisa, udah ada backupan. Dan gue mau ngeliat teman-teman dari Lisa Blackpink di sini baru turun dong, senjatanya jarak deket sih semua. Di sini ada Wawa juga. Hey, ya, it's okay, mereka akhirnya mendapatkan satu kill dan Finn di sana bertarung. Ya. Aduh, ditinggal cabut dan NF kayaknya masih mundur dulu. Malisvi bermilih routing di sini. Ini berantem apa nih? Nomor 5 ini ada C juga, C lagi. Bukannya tadi aku bilang C ya? Yang waktu di Bermuda yang dia looting sendirian juga. Why do you do that again? Gue nggak paham gitu permainan. Meskipun itu temen lu, temen mabar lu, tim lu, kalau ada yang kayak gitu dia gak commit fight, gak bisa main. Buat kalian cowok atau cewek, terserah. Kick aja, kick. Mau temen lu, mau temen-temen kan lu. Karena temen itu harus bisa buat temennya maju. Itu baru temen yang baik. Kalau temen ternyata buat lu terhambat, lu naik ternyata kaki lu ditarik, itu bukan temen, itu musuh, tinggalin aja. Ya sekedar kenal temen, meskipun lu makan-makan bareng, lu beli bedak-bedak bareng ya kan, lu bacot-bacot bareng, berantem-berantem bareng, tapi kalau lu mau punya tim hebat, dia ternyata tidak bisa mengimbangi, membuat sebuah tim menjadi hebat, leave it. Gitu loh, leave it.
leave. You better play with other guys gitu kan. Other girls. Lu bisa main dengan tim lain, lu cari yang lebih bagus. Enggak harus skillnya bagus, enggak harus skillnya, karena skill itu bisa dilatih bareng-bareng, latihan bareng-bareng. Tapi pemikiran karakter orang itu bawaannya dari lahir, susah diubah. Orang ngeyelan tuh susah diubah, keras kepala itu susah. Loh, bener gak? Coba komen yang enggak setuju gua deh, yang enggak setuju gua. Komen gitu. Nah, bagi yang setuju gue, tanggapan lu seperti apa? Punya pengalaman kayak gitu enggak? Gitu. Langsung komen, nanti kita bahas bareng-bareng ya kan. Di sana ada Pui yang sendirian. Sayang banget. Dia harus langsung glitch ke kiri karena itu ada patahan. Jangan ke kanan karena banyak kalau gue lebih ke kiri masih ada manfaat apa ada patahan dan banyak pohon di situ. Nah, harusnya ke kiri tadi. Nah, aduh, maksa dong. Set, didatengin 4 orang. Ada counter fight. Enggak apa-apa, Pui. Enggak apa-apa. Bagus. Daripada kamu cuman lari doang, itu yang lebih baik. Lu mencoba untuk bertarung di sempitan. Tapi sebenarnya kalau aku ya, ini ada pohon. Ah, ini sedikit turunan. Meskipun masih bisa dihit, tapi nggak banyak celah untuk nembak. Nah, masih ada chest, belok masih bisa. Ada kesempatan lebih banyak sih presentasenya untuk melewati itu ya, tergantung aim dari musuh juga sih. Cuma harusnya keputusannya ke situ. Bah, oke. Dan kalau udah dapat building di situ, dapat compound di situ, udah enak. Bisa manfaatin blind spot musuh buat nyebrang juga. Iya. Di sini ada putri, ada bumblebee, udah 3 kill, koleksi 3 kill dong. Wis. Kita lihat tim-tim yang banyak killnya. Ada bumblebee dengan 3 kill, ada flow dengan 1 kill, ada deadly SW dengan 1 kill juga. Di sana yang lainnya masih 0. Santai, masih jauh banget rotasi dari mereka. Yang paling berdekatan cuma tim 4, tim Elfo melawan tim Uni. Nah, ini dia. Langsung mau ke middle ya mereka ya. Tapi memang benar juga, karena ini dari ada tim 8 di belakang rotasi mereka. Jadi harus hati-hati dari tim Milfu dan teman-temannya ini. Ada Fema dan Shiva, Mui, Meli Guslu. Jangan paksa gua nyanyi, jangan paksa gua nyanyi. Ini ada di sini ada Gigi WPZL, ada Musi Dinaca. Wah. Musica Dina, dua suku kata cuy. Din gitu harusnya. Musi Dinca gitu. Asik gitu. Ada CLS Wibu. Deadly Sweet. Ada Finn. Wawa. Lisa Blackpink in your area. Sik. Ada female Giselle. Ada Yaya Melvi Risma, Flo, Nisa, ada Enyu, ada Lizzie, ada Meisha Ro. Oke. Terus siapa lagi? Kita lanjut. Ada Maibu, Kamiya-chan. Ini bukannya yang menang anu ya? Apa? Kemarin. Oh, itu Kameyam ding. Putri Javelnih. Nih tinggal Sei dan Chia, 3 orang doang. Padahal Chia tadi 5 kill loh. Ya rebutan airdrop terjadi di sini, balapan antara Torito dan Brian O'Connor. Oh, ternyata Torito dulu. Oke, Dinos langsung tuh tadi ces ya. Belum ada
yang perang, tapi kita lihat nih ada Dian sendirian. Aduh, lagi apa lagi buat capan-capan cowok lu. Aduh, pukul aja pakai panci. Maibu berhasil pick up seorang Dina di sana. Nah, gitu bagus, jangan looting dulu. Nah, ini bisa dilihat. Player yang tahu, wah udah kumpul baru silakan. Bahkan yang ngekill Dina yang looting temennya. Yang ngeting Maibu yang looting kami acan sama Maibu semuanya. Udah jangan rebutan, udah. Nanti gua kasih. Oke, siap. Nah, temennya udah kuculik, cabut. Brrr. Tadi kenapa tadi kok berdiam di sana? Loh, kok cabutnya keluar circle? Oke. Kita lihat kalau mereka mau memang ngapik-ngapik, ngambil ya great face ya. Di sana ada Mu. Maimu. Risma berada di luar circle. Itu harusnya udah lihat. Open. Bisa nyayur. Open. No one open. Enggak ada yang open fire ini di sini. Ayo, Mu. Hit. Don't scare. Sayang. Enggak mau dihantam karena mereka udah ngekat tuh. Sayang banget. Enggak ada fight di sini, jadi gua lihat yang lain-lain dulu. Gue berharap ada pertandingan yang lebih seru. Baru di sana. Tes 3 tim. Tadi harusnya bisa nyayur aja tim 2 ini. Nah, kenapa turun lu? Jangan terlalu. Oke. Langsung. Kita lihat dari ditarik langsung. Terus? Oke, gue nggak mau komentar di sini. Karena memang scene cewek berbeda dengan scene cowok gitu. Jadi nggak mau komen terlalu banyak. Tapi kalau lu mau belajar, mau tahu, bisa gue kasih sedikit buat basic, menambahin acuan lu, berani fight lu, mental lu dan sebagainya. Karena ini tertinggal sendiri, dua temennya masuk, mati akhirnya. Padahal gua tuh sering banget lihat cewek di friendlist gua gitu yang main-main, sering mabar sama gua juga. Mereka main kalau di rank tuh bagus, tapi ketika di turnamen melempem. Kenapa? Mental. Mental. Iya bang, teman-temanku aku udah maju, mereka nyuruh mundur. Ya udah terlanjur. Akhirnya aku nggak fight sendiri, nggak ada yang backup. Ya, gimana mau menang kalau kayak gitu? Itu maksudnya. Jadi gimana cara kalian bermain? Ya, lu punya rusher, lu punya shot caller. Gimana cara nata gameplay dalam sebuah tim, ya serahkan pada raser. Infonya seperti apa, mereka yang maju, shot callernya seperti apa. Jangan asal bilang mundur. Temen-temen lu udah di depan udah maju, tahu-tahu lu tarik mundur. Ya kalau sempat, kalau enggak kocar kacir gitu. Wey, daripada gua komen-komen di sana sendirian, di sini sudah ada pertempuran di area sentral. Ada 3 tim. Tapi tim 6 tinggal sendirian, ada Zafel nih. Dari belakang di backstep nampaknya. Nggak kena dong. Kena paci kah? Zafel nih. Harusnya visionnya dia udah lihat. Zafik. Hit. Open padahal. Oke, dia mungkin karena sendirian ya. Jadi nggak terlalu mau ambil pusing dan resikonya juga terlalu besar karena dia sendirian. Tapi ada chance buat dia sebenarnya untuk nyulik satu orang gitu. Tim 7 juga nggak bergerak dari apa namanya kamponnya. Mereka milih nahan di situ, hold di situ, udah zona di sini, nggak usah main-main kemana-mana. Kita main placement point aja di situ kayaknya. Jadi keputusan mereka nahan sehingga memudahkan banyak tim masuk ke circle. Nih,
mudah banget circle yang seperti itu untuk dimasuki beberapa tim, karena nggak ada yang mau beroperasi di luar teritori tersebut. Jadi ekspektasi gua adalah bakalan banyak tim yang mau war di luar teritori itu. Minimal setupnya adalah mengamankan area itu sejauh mungkin. Jadi gue berharap ditunggu orang mau lewat jembatan nih, antam gue tuh. Wow, memang cewek-cewek ini kalau masak mateng, apalagi granat lah, ya kan, harusnya membuka vision lebih lebar. Jadi ketika orang jalan dari parkiran udah kelihatan. Gimana caranya? Ya bagi setup, bagi visionnya seperti apa. Dari sini udah harus dihit. Jangan ditunggu deket dulu baru di-fight-in, suruh mereka maju, suruh mereka naik. Sekarang granat udah bisa dimasak. Kekuatannya seperti launcher. Dan kan better you fight. Shut down. Gitu. Mendingan rather than fight. Shut down. Rather fight than holding di situ daripada nahan-nahan doang, nggak ada pertarungan, nggak ada sesuatu yang lu pelajari dari sebuah permainan, sebuah scrim, sebuah turnamen, sebuah latihan. Mending lu latihan buat barbar sekalian gimana caranya. Kalah nggak apa-apa, tapi level lu makin lama makin naik tanpa lu sadari. Itu yang terjadi dengan banyak tim yang gua coaching. Itu yang ikut coaching klinik gua, yang gua coaching, yang gua latih dari mereka KD 1 aja sekarang mainnya ganas. Enggak usah mandang KD, asal dia disiplin, asal dia tahu gimana cara bermain, pasti ganas. Di rank, bong, di rank teman-teman gua KD-nya sekian. Alah, paling main di klasik, di GB klasik, ketemu bot, naik. Iya sih bang, gue lihat historinya di klasik semua. Ya udah, buat apa gitu loh. Better you naikin skill, naikin knowledge, lo bisa main bagus di situ. Nah, setup dari tim satu ini bagus, ada yang jaga kanan, ada yang jaga kiri, ada yang hold di situ. Jadi porosnya ini bagus, tim satu kita bisa lihat kalau Dava kenok bisa di revive tan, Zidane kenok bisa di revive tan, dan sebaliknya. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh, setupnya rapi. Begitu didatengin, Dava ngasih info, langsung jalan ke kanan, Zidane masuk, bam. Dia nice, mau ke atas tapi dia enggak lihat Siva di sana, langsung tuh. Nah. Tes diikutin temennya. Langsung regroup dulu. Harusnya tim 4 juga mulai regroup di sana. Ada tim Melvo, nice play. Langsung ada di pick off. Oke, tersisa 3 tim, Zidane sendirian. Dava sudah juga terlalu jauh buat Zidane sebenarnya, hold aja karena Dava mengamankan posisi sebelah kiri. Jadi ini bakal main late banget di Zidane, enggak boleh buru-buru buat masuk. Harusnya hold aja dulu, pick off yang ada di luar dan mengamankan posisinya. Dia harus punya vision yang bagus. Fight di sana, female berhasil di backstab oleh seorang Zidane, langsung tarik mundur, jangan buru-buru buat nge-end. Aduh, sayang banget. Masa enggak ada gluwal didatangi Dava di sini. Oke, battle melawan Melvi. Wow, counter fight dari Melvi. Nice, 2 lawan 2 sekarang. Tim Melvi melawan tim Uni. Melly datang sendiri antara backupan dari Mu yang menggunakan AWM-nya. Di sana mau tidak mau dia harus tetap bertempur, tapi sayang sekali senjata yang dia pegang, weapon yang dia dipegang, pick weapon-nya salah gitu. Gue enggak tahu apa yang dipegang dia, tapi dia tadi lari pakai AWM. Enggak tahu senjata jarak dekat yang dia bawa apa, gue enggak tahu. Jadi ya sayang banget di situ, dan terlalu terburu-buru, jaraknya cukup jauh dari Melly dan Nano. Kalau seumpama mereka bareng commit fight-nya tadi, mungkin masih bisa ada battle yang seru juga di late Nano. Jadi selamat untuk Uni Grizel. Ada Melvi, ada female. Wih, Melvi female. Yaya Risma. Oke, di sini. Wish 12 kill. Gila nih player statsnya, kita lihat. Wow, 12 kill, mantap. Ada mana tim-tim lain. Wish, gila dong. Nggak kalah seru kan dari cowok. Gila loh, late-nya juga ganas. Mereka masuk ke circle cukup mudah sih. Cukup mudah.
karena nggak banyak yang mau bertarung di area yang open ya, jadi banyak tim yang masuk di late. Lagi kok gini, lagi relock udah diga, sorry, jadi gua nggak tahu, jadi bilang dulu ketinggalan. Oke, bakal gua bikin di kalah hari, jadi sabar dulu, gua sambil ngirim-ngirim. Pindah dulu ke table bacot. Beh, dan gua pindah ke mapnya Kalari. Oke, sambil nunggu, gua baca-baca komen dan menemani bacot-bacot kalian. Wizi, thank you untuk 21 like-nya yang mampir. Gua bikin scrim-scrim biasa, like-nya lebih gila daripada ini. Jadi please buat kalian ladies-ladies atau punya bucinan, kalau mau gua bikin scrim-scrim ladies lagi kayak gini, tolong like-nya, pajaknya dibayar. Ya, minimal 40 like lah, biar gue bikinin lagi. Kalau enggak ya skip aja, mending gue bikin yang lain yang mereka lebih mengapresiasi dengan event itu, event yang gue buat. Daripada gue bikin gini ternyata cuman segitu respect kalian, respon kalian sama gue gitu kan. Gue mending gue bikin yang lain, orang-orang yang lebih seneng. Gue kayak Esther yang pedes banget kalau ngomong, gue emang sih gue memang pedes. Sabar bang, woi, guys, jam berapa enak beda bang, kenapa nggak ngajak kak? Udah gue baca itu apa, abis itu bang open room abis itu capek cuy, casternya pedes banget kalau ngomong. Emang harus gitu ya kan, kecuali kalian ada screen turnamen yang memang harus gue harus formal banget, gue bakal berbicara dengan cara yang formal gitu. Yaelah bang, dari di timku yang dulu aja ada tulisan girl-nya padahal cowok ikut tur cewek sama bajang bangke. Semangat sayang. Weh, ada Ringga Taman nyemangatin FFD. Ye ya, open room kapan kemarin enggak jadi. Weh. Melisa cantik, semangat terus. Ada mohon bersabar bang membuat abang bingung sama jiwi-jiwi. Sering juga bingungnya. Ini yang nonton banyak like lah kan gratis gitu. Bang balas dulu. Bang mau nanya, ini game apaan ya? Hah? Roblox. Ini Roblox gitu. Nah, udah cuman itu doang. Cuman itu doang yang nanya gue. Weh, istrinya pedes ya. Jadi emang karena gue pengen review, analis, biar kalian yang nonton di sini tuh nggak apa, nggak ketinggalan ilmu gitu. Jadi gue bagi-bagi ilmu sebenarnya. Tapi gue males bagi-bagi ilmu kalem dengan kalian tuh. Nah, oke, thank you untuk 22 like-nya. Nggak bisa 40 nih. 40 lah, bikin 40 lah. 40 like lah, gue 6 match loh. Jadi satu sesi ini cuma dapat 22 like. Oke. Respect kalian cuma segitu ya ternyata ya. Cukup tahu. Tanya yang nonton tuh banyak padahal. Yang biasanya juga viewer-viewer setia, player-player yang ikut scrim, yang mereka mainnya juga bagus-bagus ya. Gak semuanya sih, cuman banyak-banyak yang udah di atas rata-rata menurut gua gitu. Mereka nge-like, mau main like dulu. Mau main like dulu ya. Thank you buat kalian yang melakukan itu, thank you banget, gue apresiasi banget. Gue bakal bikin room, custom room, open room, terserah mau kalian rusak di room itu, terserah gitu. Buat kalian gitu, buat kalian yang setia dengan channel ini, thank you banget di situ. Wes, dua tim lagi. Oke, nggak mau nunggu lama-lama gue. Jadi karena kayaknya memang cuma tim-tim ini aja yang emang mau main di sini sampai selesai. Jadi 10 tim kurang 2 tim. Jadi sabar. Sabar nih cewek-cewek emang kayak gitu.
maunya diperhatiin, maunya ditelepon gitu. Males gue, open room, jangan. Open room kelar sampai jam berapa? Bisa sampai subuh nanti open room. Tes open room gitu doang. Udah itu komen-komenan kalian yang enggak berbutuh. aduh. Oke. Okay. Kita tunggu 2 menit lagi bakal bagas buat kalian yang baru hadir di channel ini, thank you banget. Jangan lupa like, subscribe begitu. Dan tentunya kalian bisa lihat deskripsi juga. Di situ gue cantumin Instagram. Kalian di mana gimana bisa tahu event-event nanti yang bakalan kami bikin dan bakal ada apa, turnamen solo untuk solo ya. Jadi kalian syaratnya cuma beli ini nanti ada kotak presentnya. Nanti bakal ada event untuk kalian beli ini, kalian langsung bisa daftar untuk turnamen solo gitu. Jadi intinya sebenarnya kayak gratis sih, karena lu bayar 25.000, lu dapat ini, ada bonus DM-nya 50 diamond, total 31,5 GB ya. Tuh habis itu kalian konfirmasi, kalian bisa ikut turnamen solonya. Satu pot 30 orang, 30 player. Regulasinya udah gua bikin seideal mungkin menurut pendapat gua dan beberapa pemikiran teman-teman yang gua mintain pendapat. Segitu cukup, poin killnya 3, placement poin paling tinggi Buya itu 15 dan sebagainya, itu nanti bakalan ada, nanti bakal dikasih rule dan regulasinya juga. Jadi gua buat seideal mungkin dan masih kompetitif guys, turnamen solo. Oke, karena nggak ada lagi gua gas. Tarik sis. Jadi gak, coba nih, ada yang jawab semongkol gak? Tarik sis, dijawabnya gas gitu weh. Gas. Gak ada yang semongkol. Hah, baru ada semongkol. Uni female jawabnya semongkol. Ah, mantap. Oke, gua gas. Ah, iya. Gua langsung pindahin ke Swiss. Masih dengan 10 tim yang ada di sesi pertama, match ketiga. Jadi abis ini bakal ada sesi kedua. Jadi sabar gitu. Sesi kedua itu 9.30. Ya, iya benar 9.30 sesi kedua. Jadi bakalan sedikit terlambat. Sedikit aja. Mungkin telat 5 menitan gitu. Wajar lah ya. Di nah nih, gak perlu gua bacain lagi untuk tim-timnya. Kalian bisa lihat, mungkin di sini juga bucinan kalian juga main, atau doi yang jauh, yang deket doang tapi gak jadian mungkin ada juga. Kasian deh lu gitu kan. Ada tukang-tukang PHP kalian wah. Semangat Uni Melvi, yo di Gizel Bizan. Ya bucin-bucin yang datang semua. Yang sesi pertama 25 like, itu padahal udah dibantu viewer setia loh ya. Subscriber-subscriber setia yang nonton meninggalkan jejak like bah. Itu aja dibantu loh, cuman segitu. Aduh nah. Wih, kita lihat ini. Kayaknya bakal merebut Bayfront nih. Ada dua tim ya. Dua tim di sini, ada tim NF Girls bakal bertemu tim HCLS. Ada Zidane Tan dan teman-temannya. Wah, udah pegang shotgun dong Zidane. Wow, didapat. Mayan dapat 14 ya. Ya, XM8 gua kira ya. Wih, Harap dong. Nah ini bahaya. Tadi kan udah dibilang ke Bayfront, tapi kan di Bayfront ada musuh. Ya kita mundur dulu aja. Oh, kayaknya gitu itu dubbing di sini. Aku rasa udah di depan lo, kalian sih nggak ada yang backup pula. Wuh, selamat. Tapi dikejar sama Zidane dong, langsung dong visionnya di open dong. Pui, give the counter back.
counter fight-nya mana? Ah, ditunggu sampai deket dulu dong, baru di fight. Ada chance buat Salah. Itu musuh lari dari pohon ini. Nih, gua sedikit ya. Dari pohon ini ke tenda. Jaraknya jauh. Kalau kalian masang visionnya benar di tenda depan itu, cep, mereka lari lurus, auto ya es. Dua orang langsung mati. Bisa. Bisa, Bang, bisa. Banyak orang yang bisa, banyak. Bocil pun bisa. Ya, oke, kita lihat di minimap siapa tahu ada skirmish. Oh, enggak ada ya. Ya ampun. Rotasinya berat banget, bener-bener. Berat. Lootingan belum memadai juga. Dan harus mulai bertempur di area open seperti ini. Setup dari tim 1 juga bagus. Dari Niki tuh posisinya udah bener-bener kejepit. Apalagi bakal dilempar granat. Mungkin kalau mu ada sebuah granat memaksa. Wow, jauhnya kayak gitu bisa. Boh, nice play. Sayang banget terlalu open ya decoy-nya ya. Karena dia memaksa dari decoy sebelah kiri kena sisi. Oh, terkena lagi di sana seorang Niki. Tinggal dua orang dari tim HCLS, Zidane dan Dava. Sayang banget. Udah di early harus di beh, masih dong. Masih diajar, di commit sama tim 1 dari tim GGWP dong. Bakal maju di sini. Tes, di sini Ca langsung melewati posisi sebelah kiri untuk melihat posisi dari Dava. Akhirnya lihat di counter fight. Oke, decoy dikit. Yang penting udah sekarat, langsung pindah posisi, mencoba untuk memberikan pressing ya dari sebelah kiri ya si Ca ini. Oke, sambil looting, nikmati lootingan yang baru didapat. Di situ ada tim 2 bakal bertempur dengan tim 6. Udah tahu belum ya? Putri di atas. Enggak dapat vision kalau dari sana, di sini aman, tapi kami ya harusnya udah melihat nih. Kita lihat sedikit lebih dekat dari sebelah kiri. Iya, Liz dan Wawa sudah melihat pergerakan dari kami. Achan Putri langsung datang mengikuti pertempuran di sebelah sini. Dan Zavelnitz belum ada cover fire. Nah, nice, dari Zavelnitz sudah ada cover fire dan datang pam di sana melawan Putih di posisi di dalam. Dua orang sudah terkena knockdown dari tim. Langsung saja orang terakhir berhasil di eliminate. Nice play, iya kah? Wih, dari tim 6, tim Bumblebee, ya ada Zavelnitz, ada Maibu, ada Kamiya Chan, Putri. Ditutup dong. Gue lewatnya gimana nih? Ah, sini looting. Looting beb, santai beb. Ah, ini di atas beb. Ah, siap. Oke, mantap. Nah, dan kita lihat ada tim 3. Awas. Oh, masih dia ground dan tim 7 juga di bawah. Tim 9-nya mana tim 9-nya? Oke. Masih drone datang di sini. Tim 3 posisinya langsung diketahui. Ada di sana tim GGWP melawan tim Milfu. Setup-nya dari tim Milfu bagi 2-2 ya di sana, langsung bergerak ke arah teritori dari tim GGWP. Ada Siva di sana. Sedikit open, bukan sedikit lagi, terlalu banyak, terlalu offset. Siva berbahaya, dia main grappling hook. Oke, mendapatkan. Oh, aman. Kelihat gak? Harusnya kalau kelihat ada counter untuk Dina berbahaya. Dia nggak ngelihat Siva tadi pakai grappling hook di sana, langsung aja coba untuk di backstep. Meli terkena, nggak ada backup-an yang terlalu dekat di sana karena posisinya benar-benar splitnya jauh banget. Jadi pertarungan di sini bakal jadi pertarungan satu lawan satu, benar-benar satu lawan satu. Vema melawan dua orang. Nah, Dina dan Mui ini, Dina, Mui, Siva di sini dari secara kuantitas sih harusnya follow up. Kalau gue bisa kasih saran sih harusnya follow up, ngikut maju.
itu ca terlalu jauh, jadi udah ada nah terkena muyar ca komit. Boh, bus, nice. Langsung Mui harus lagi Mui. Dan Vema harus di belakangnya. Ada spam granat, minimal ada spam granat. Langsung didatengin dong. Nice, Vema dan Mui kena bertempur melewati jendela. Seorang Mui fight melawan. Vema berhasil dimenangkan oleh Mui. Mo dan Mui. Mo dan Mui ya kan, susah gue. Oh sayang banget, sayang banget, sayang banget. Tadi karena split positionnya terlalu jauh, melebar banget di sana di sini, dan fokus AI-nya berbeda-beda. Mereka lebih bermain untuk individualistik ya. Jadi gue yang ngurus yang ini, gue ngurus yang ini, padahal ada di sini info yang diberikan temen lu itu sebenarnya harus lu respon. Nah respon itulah yang membedakan karakteristik bermain atau gameplay dari player satu dengan yang lain. Itu berbedanya di situ. Bagaimana ketika sebuah info diberikan kepada sebuah tim. Oke, skip dulu. Jadi kita ini ada pertandingan dari tim 7 melawan tim 5, ENT Legacy melawan tim Flow di sana. Bella berada di posisi atas, kemudian mendapatkan sebuah box untuk dia berlindung. Ada Liz di sana yang belum healing. Berhasil di pick off aja di sana. Ada C. Wih, masuk dong si C di sana. Nice. Wow, sayang banget tapi di sana. Dan dilanjutkan oleh Lexi. Apakah ada backup fire dari seorang Bella? Bella harusnya fast follow up, fast langsung. Oke, memberikan. Oke, langsung datang di sini Bella. Nice play dari seorang Bella di sini untuk membantu kedua temannya. Ada Mais tinggal sendirian mencoba sepang granat, cuman Bella mengetahui posisinya. Langsung dikejar aja posisinya mungkin. Das! Nice. Nice play Bella. Good play. Tadi lu sebagai support gua akui. Nice. Respon. Ini gua yang maksud gua respon. Info sudah diberikan, kemudian bagaimana lu merespon info tersebut? Nah itu yang membedakan bagaimana cara player itu bermain, gameplaynya, karakternya, gitu, mentalnya di situ, gitu, mengolah info dengan baik dan meresponnya dengan tepat, itu adalah suatu penilaian yang bisa dijadikan standar untuk menilai kemampuan seseorang individu ya. Woi, Mu terkena udang di sana. Si langsung melarikan diri dan Dina berada di posisi yang sangat jauh, terlalu jauh. Kalian harusnya di sini langsung memberikan command untuk mundur dan bertemu di mana? Mundur, cabut. Kita ketemu di sini. Oh, kasih satu titik untuk menjadikan titik pertemuan. Kemudian kalian bisa mulai ambil satu persatu dari tim lawan yang ngejarnya semena-mena, nggak sopan. Ngejarnya yang nggak sopan, maju-maju sendirian. Nah itu kesempatan untuk nyuli player-player yang jalannya nggak sopan. Kalau gue bilang nggak ada otak gitu. Brainless. Nice, di sana ada tim 9 melawan tim 5. Kita lihat, gue mau ngelihat dari Bella mana di Bella ya? Bella tim 5 mana? Bella, wah tadi mainnya bagus nih Bella. Oh, dia gak lihat dong. Dia terlalu jauh ngeflanknya. Aduh, padahal tadi bagus. Karena mungkin hype ya. Dia terlalu hype. Udah main bagus tadi. Terus lupa gimana cara bermain sebuah tim, setupnya gimana. Dia harusnya tahu posisi temennya itu masih di bawah. Kalau dia naik gak bakal bisa di backup kalau ada di situ. Jadi harus hold. Tunggu dulu, Lexi di sini akan bertempur melawan Zeke dan yang di backup oleh Keiko ya. Di situ ada Cia dari atas. Aduh sayang banget. C, enggak apa-apa C, tahan aja di situ. Zona belum terlalu sakit. Cia juga memberikan perlawanan dari posisi high ground. Langsung turun, kok turun, Dek? Biar aja, kamu tunggu di atas aja enggak apa-apa. Kenapa? Enggak usah merasa bersalah. Kalau tim udah ke pick off gak usah merasa bersalah dan kamu harus mengorbankan dirimu ikut-ikut kayak gitu. It's okay. Jadi memang ada kesalahan-kesalahan player yang harusnya kita gak perlu merasa bersalah, karena emang kesalahan itu dilakukan oleh individual tersebut, bukan kesalahan tim play. Karena posisimu udah bagus dan tadi kamu ada perlawanan juga mencoba backup, itu udah bagus sebenarnya.
gitu. Jadi nggak perlu sampai mengorbankan diri, kalian bisa kumpul lagi, regroup lagi dengan player yang tersisa dari tim kalian, kemudian untuk masuk ke circle bertempur ulang, ya kan? Mungkin ketemu lagi nanti di late game, bisa kalian balik, kalian sandwich, balas dendam dan sebagainya. Di sini tersisa 6 tim, 11 alive, ada 3 4 jomblo, ya kan? Ada Zidane, ada C, ada C, ada Shira. Shira. Ada ini yang udah ngamanin tower. Oke, aman tuh. Taps. Tapi kalau ada yang mendekati dia, saran gua adalah dia tetap fight. Ada kesempatan untuk pick off gitu. Ya, ambil aja. C berada di rotasi di luar circle. Sakit. Wani perih. Dari C kayaknya ngomongnya gitu. Wani perih, Bang. Santai. Oke, sudah masuk semua dan C berhasil mendapatkan sebuah compound di sana. Di sana ada C di atas bukit. Putri, Kamiachan, Zilvanis, udah satu orang Kamiachan dan Maibu sepertinya melihat ada sedikit kesempatan untuk mulai maju mengambil zona, ngincer tower atau tenda, gue nggak tahu, pasti tower dulu. Oke, udah nyiapin shotgun, siapa tahu ada yang ngendok di situ. Oke, dilihat kosong, langsung memberikan info, teman-temannya langsung jalan dan C dan C di atas posisi di atas ya. Tim 1 dan tim 5, kita lihat C bakal melawan C. C melawan C di sini, 1 versus 1 by 1. Di sana ada double pop up blue wall dari C. Oke, C melawan C di sini udah sangat sekarat. Oke, nampaknya C juga bakal tereliminate oleh zona. Oke, langsung pasang blue wall, ada spray tapping dari tim 9 yang berhasil mengeliminate seorang C. Sekarang tersisa 3 tim, langsung pertempuran dilanjutkan oleh tim 6 lawan tim 9. Di sana Kyura terkena down, Maibu melanjutkan pertarungan. Putri dari kanan berhasil mendapatkan vision yang lebih luas. Putri di sana, Kiko masuk, Maibu terkena down di sana. Di wow, pasang dual, nice, dua orang dong langsung di pick off, di ending begitu saja. Kiko mencoba menyelamatkan temannya. Putri 1 lawan 1 di dalam, di area luar circle sudah menabrak tim 6 dan tim 9. Ini enggak worth it banget di sini karena zona juga udah sakit banget. Sedikit mendapatkan space di sana Putri, nama ya. Wina di mantap. Masih sedikit, masih aman. Oke, sekarang tersisa 4 life. Di sini Shira juga enggak mau, bodo amat, sana perang-perang aja sana. Zewanis akhirnya memberikan backup. Oh, yang nge-pick up oh, Putri ya, gue kira di kill steal oleh Shira. 1 melawan 2 orang. Oh. Sayang itu terakhir tadi. Cuman putar-putar. Bab. Aduh, selamat untuk tim Bumblebee. Ada Putri Alex, ada Maibu, Kamiachan, ada Zafel nih yang berhasil mendapatkan buah di match ketiga di sesi 1. Ini bakal lanjut langsung ke sesi 2, tapi sebelum itu tentu aja kita lihat player statsnya dulu. Di sini ada, wih, 7 kill Zik. Wah, cari CS Zik cross cyclone ya, istimewa. Hah? What the? Tapi gue mati cuy, tapi gue mati. Buat yang nonton, Win dan lain-lain, sebentar. Rok, halo member-member kesayangan gue, apa gue mati, tolong kabarin si Kar, tolong ini difotoin, kalian screenshot dah. Hell, man. Hello, gue gini dulu, gue back dulu, next. Nah ini yang perlu, ini yang di screenshot, serahin dia. buat kalian yang nonton ada di room, gue minta tolong, HP gue mati, gue mau ngefoto hasilnya, tapi tahu sendiri, serius, baterai gue tak kagak gue apa namanya, kagak gue cas, tadi tuh habis. Nah gue coba untuk, tapi tetap lupa gue charger lagi, gue geletakin gitu aja karena
paling juga nggak ada hal-hal orang-orang penting yang perlu diprioritaskan untuk gue chat dulu gitu kan. Nah, wes udah gue pindah-pindah sini dulu dan gue baca-baca komen lagi, gue lanjut ada 25 like dan berapa yang nonton? 16 doang. Aduh, 16 doang. Ternyata gue bikin apa? Scream Ladies 16 doang. Bang mau nanya di game apaan? Udah, gue jawab. Halo bang, halo. Uni Risma female, gue langsung disebutin semua. Mantap, aku mental anjing, tonton aja deh. Lu yang nonton Amel Putri, tolong ini di screenshot, ya kan? Hasil yang tadi kirimin ke grup dong. Kampret, kampret. Nih gue bukain tuh hasilnya, hasil yang terakhir. Sabar, sabar. Oke, gue paksa hidup meskipun 1%, 2% foto gue kirim. Stay tune aja, bakal ada sesi 2. Di sesi 2 juga bakal ada 12 tim. Ini nih jam berapa? Karena mulainya harusnya 9.30 untuk sesi 2. Kasihan kalau terlalu malam. Karena cewek ya kan, kalau terlalu malam pulang sendirian nanti bahaya. Apalagi main-main di battleground malam-malam kayak gini. Tahu-tahu jedeng headshot aja. Lumayan masih bisa hidup. Bentar gua langsung gua kirimin. Oke, cuma 3. Oke, sesi 2. Mana? Udah gua share juga. Tes gua mulai dipermuda lagi dong. Oke, gue sambil tes. Belum ada yang masuk karena barusan gue kabarin. Yuk gas. Jadi kita nunggu. Gue berharap di match kedua bakalan lebih seru. Karena jujur aja kurang seru. Tapi emang cewek itu kayak gitu. Ya udah gitu loh. Keseruan, tingkat keseruannya di situ. Jadi bakal lebih seru lagi kalau gue adain ini lagi. Tapi ya harus bayar pajak like. Gitu. Like-nya aja 25. Enggak biasa gue dengan like segitu. Sekali stream.
apa ini? Gak ada yang nonton. Banyak loh yang nonton. Nah sekarang udah tinggal 10. Karena nungguin ya. Oke gak apa-apa. Tapi jangan lupa like buat kalian yang belum likes, likes. Yang belum subscribe, subscribe. Karena itu gratis. Gue bakal apresiasi banget, bakal seneng banget. Dan buat support channel ini dengan sebaik-baiknya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jadi gue juga ini delaynya gak terlalu lama sih, cuma gue kasih 1 menit. Gue malas masang-masang lama. Banyak-banyak settingan yang gue ganti juga untuk di live-nya. Oke, gue mau dengerin lagu dulu. Sambil nunggu-nunggu yang bakal main masuk. Jadi slow, stay tune, komen-komen di situ, temenin gua, semangatin gua. Kok enggak ada yang nyemangatin gua? Cewek-cewek enggak ada yang nyemangatin gua. Buat yang baru nonton untuk di sesi 2, mungkin teman-temannya main di sesi 2, jangan lupa like. Gua bikin open screen biasa aja, yang like banyak. Ini 25 tuh apa gitu. Ini 25 apa ini? Bangkit lu banget. Oke. Ada berapa? Ada HP gua mau bacain tim-tim mana yang main di sesi 2 karena gua juga enggak hafal gitu. Oke, udah ada yang masuk ya. IOG Empty Egg, ada Alia Me With Me V, nanti bakal gua liatin di situnya. Jadi kurang banyak. Oke, 26 like. Bayar dong, biasanya pajaknya 40 like. 40 like lah, 40 like. Masa 6 match loh. 6 match tuh lama loh, yang nonton banyak. Yang nonton-nonton doang banyak. Yang belum like banyak, lebih banyak lagi gitu. Gak usah subscribe, like aja gitu. Jadi please buat kalian yang nonton, yang masih stay tune di sini, yang belum like, like. Yang belum subscribe, kalau kalian mau subscribe, subscribe aja gitu. Next time gue yakin kok lu bakal subscribe gue gitu. Jadi terserah lu mau subscribe gue ketika gue dari kecil atau ketika gue nanti udah up, terserah lu gitu. Yang penting lu nonton di sini, like, tinggalkan jejak kalian, bayar pajak di situ biar gue tambah semangat bikin event-event yang lainnya. Karena gue bikin stream live di sini sebenarnya untuk teaser, uji coba dulu kayak apa sih kalau gue stream cewek itu kayak apa sih. Dan ternyata apresiasinya cuma 26 like, yang nonton juga dikit. Jadi nggak tahu nanti seperti apa bakal gue bikin, next gue bikin lagi atau ini gue sudahin di sini karena ini cuma teaser. Jadi ya tergantung dari respon kalian, respect kalian gitu terhadap scream ini, terhadap gua, terhadap channel gua seperti apa gitu. Kalau kalian mau kami bikin terus kayak gini, ya apresiasi seperti apa, apresiasi lu udah diundang, udah di invite seperti apa sih? Padahal gue cuman pada waktu itu gue minta syaratnya seperti ini. Bang bikin, oke bikin, kita bikin turnamen ladies, bikin scream aja. Tapi aku belum ada dana gitu kan. Intinya yaudah kasih RC sertifikat aja, gak apa-apa bang. Yaudah kita bikin scream, kita kasih lah. Yang daftar gimana bang? Butuh harus follow IG gak? Harus apa? Subscribe YouTube gak? Gak perlu, gak usah. Gue bukan orang yang alas, budak amat dengan hal-hal itu. Yang penting gue bikin, kalian ikut, udah. Kalian main sampai selesai, udah. Itu udah bagus buat gue gitu. Tergantung apresiasi kalian seperti apa, respon kalian seperti apa. Ya itu kembali ke pribadi kalian masing-masing. It's okay, jadi gak masalah gitu. Gue mintanya sebenarnya pada waktu itu diposting di posting aja, suruh posting pamflet aja di Instagram gitu. Ternyata banyak juga yang gak posting, banyak juga yang cuman di story. It's okay, gue bilang ya udah gitu, buat apa gitu kan. Gak perlu gue cancel mereka, ini belum, gak perlu gue kayak gitu. Karena gue memang pengen juga ada scream ladies, nanti gue bikin, bakal gue kasih hadiah. Nah untungnya gue nggak kasih hadiah di sini, jadi untungnya nggak ada donatur juga yang mau di sini gitu. Sponsor juga nggak turun di sini untungnya gitu. Gitu, jadi apresiasinya ternyata kayak gini. Jujur gue sedikit kecewa gitu, apalagi ditambah cuman like segitu ya kan.
Nah, karena gue berharap dengan adanya cewek gue bikinin, oke, scream. Next time gue bakal bikin turnamen gratis dengan adanya prize pool, bahkan bikin kalian semangat di situ. Tapi ternyata apresiasi buat gue cuman segini doang. Mending gue cancel, mending gue bikin festur yang gue sama-sama capek stream, gue keluar custom room dan sebagainya. Tapi ada hal yang menghasilkan buat gue di luar ini gitu kan. Oke. Jadi yang belum like buat nyemangatin gue. Kalau kalian pengen ini gue adain terus, gue bikin scream ladies, mungkin kalian yang nanti bakal kami undang, bakal kami invite. Tentunya gue nyari guild atau entah mau itu guild, mau itu e-sport indie atau e-sport elite, gue terserah. Yang penting gue ngelihat respon lu seperti apa, feedback kalian buat gue seperti apa, gue kasih feedback seperti apa. Feedback gue sementara masih bisa seperti ini, dan gue lihat feedback apa yang gue dapatkan dengan gue membuat seperti ini, guild gue bikin seperti ini seperti apa, feedbacknya seperti apa, apresiasinya seperti apa dari teman-teman semua yang ikut. Oke, ternyata seperti ini, gue bakal bikin acara lain yang mungkin gue bakal dapat feedback lebih di dengan gelaran event yang sama, cuman feedback yang gue dapatkan lebih, itu kan lebih apa ya namanya, buat gue lebih mending gue bikin ini daripada bikin itu cuman kayak gitu doang gitu loh. It's okay, karena masih banyak tim yang belum ikut, yang belum kami hubungin gitu. Ya gue gak usah sebutin, buat kalian yang nonton merasa temennya main di sini, lu seperti apa, lu bisa tanya gitu. Karena gue ngelihat apresiasi kalian dengan turnamen ini, dengan scrim yang gue buat masih di bawah dari harapan gue, ekspektasi gue gitu. Apalagi gue ngelihat like-nya cuma 28, padahal itu udah dibantu viewer dan subscriber yang setia nontonin gue untuk nge-live gitu. Meskipun subscriber gue masih dikit, santai, semua orang mulai dari awal, kita semua mulai bangun dari nol, it's okay. Dan di sini masih ada kurang 2 tim, sayang banget kalau nggak ikut lagi. Tadi kurang 2 tim juga, ini 2 tim, jadi gue hubungin dulu biar lebih rame. Gue pengen lihat lebih rapat gitu kan. Oke, buat kalian jangan santai yang guildnya belum diundang, timnya yang belum diundang, yang belum diinvite. Nanti gue mungkin bakal bikin acara ini lagi itu. Cuman dengan skema yang berbeda, dengan formula yang berbeda, bagaimana nanti kami ngolahnya. Karena gue ngebebasin, jujur gue ngebebasin, karena gue pengen tahu respon dari teman-teman ini seperti apa gitu. Dan karena lebih kental, lebih baik komunitasnya diatur oleh cowok dari komunitas dulu, guild gitu kan. Ketika diundang responnya seperti apa, ya udah gue bantu share, gue posting lah. Sampai sekarang nggak gue hapus, gue dipanggil anniversary gue post, sampai sekarang nggak gue bahas, lu op mem sini gue postingin di IG gue, nggak gue hapus sampai sekarang, masih ada, kalian bisa lihat sampai tahun-tahun 2 tahun yang lalu masih ada gue bantuin beberapa guild. Nah begitu mereka mengadakan suatu acara, gue dipanggil terus, di situ namanya lu bangun sebuah tim atau guild atau komunitas dari luar. Bagaimana lu memberikan feedback ke teman-teman lu, ke orang-orang yang merespon dengan memberikan respon, ngajakin lu ngikut tanding, dari situ dulu lu bangun dari luar gitu. Ada dari luar, ada dari dalam. Bagaimana cara dari luar? Gue saranin dengan lu bermain komitmen ketika mengikuti scrim, itu udah joss. Itu satu. Yang kedua, lu apresiasi event yang kalian ikutin, itu membuat orang yang membuat event lebih senang, dan gue yakin lu bakal ada di tier 1 invitation mereka. Gue yakin. Nah, maksudnya ajak ini lagi dong kemarin gini. Ajak ini. Bang, si ini mau ikut lagi boleh enggak? Pasti. Nah, gitu loh. Jadi dengan apresiasi lu, feedback yang lu kasih, lu bakalan mendapat sebuah apa ya? Tahu orang-orang integritas tim lu seperti apa, guild lu seperti apa, itu dari situ. Jadi
Gue buat kalian yang nonton ini, begitu cara bangun sebuah komunitas. Mungkin ada beberapa e-sport indie atau elite yang memang IG-nya nggak boleh di upload. Gue ngerti itu. Nggak boleh di post. Tapi story boleh loh. Kalau bilang nggak boleh, karena story itu cuma satu hari. Lu ikut event, lu story satu hari, nggak apa-apa gitu. Karena ini scrim dan official lu, official biasanya guild kalau di anu, kecuali official yang untuk elite-nya. Kalau elite-nya udah beda. Yang gua bilang adalah di komunitasnya itu bisa. Karena teman-teman gua jujur masih banyak, kalian bisa sebutin mungkin salah satu dari mereka mengenal gua. Kalian bisa tanya di situ. Dan banyak teman-teman gua juga udah punya e-sport indie ya. Oke. Kurang 2 tim. Sayang banget. Gas aja dah. Oke, okay, karena terlalu lama. Tarik ses, karena terlalu lama untuk nunggu 2 tim. Kasian nih cewek-cewek malam-malam di Bermuda. Sesi kedua, match pertama, kita bakal gas. Nice. Udah, gua pindah di tab situ sambil nunggu. Gua belum baca komen-komen di sesi 2. Ayo Ji semangat, weh. Tadi Ji main, semangat Uni Girls. Ada fix, jangan lupa emot 2 juta ya. Kampret. Postbin boleh ikut gak bang? Ini scream undangan invitation, jadi semangat bang, semangat. Salsa Ika boleh ikut gak bang next time? Ini sebenernya apa main solo itu? Solo nanti ya, TP Glory. Oh ada TP juga ya, TP nya The Prime atau The Pillar tuh? Kayaknya The Pillar deh, ada The Pillar ya. Ada Evon Intan semangatnya. Lesbian anjing kampret. Anjay temen gue masih evo cu. Oke, ada TP Glory. Oh TP Glory. Glory itu The Pillar ya benernya. Sora Milk Meme. Oh ada Tante Sora. Oke, kita lanjut langsung ke match pertama di sesi kedua. Ada 10 tim yang tadi masuk. Sekarang 40 left. Jadi semua tim lengkap, gak ada yang mental, alhamdulillah. Di sana ada tim 4 dan tim 3 udah turun duluan. Tim 4 menuju ke arah graveyard, tim 3 di observatory. Harusnya map awareness-nya mereka bagus, dan langsung kalau mau di commit fight bisa di commit fight. Kalau ditinggal silakan looting langsung ke arah lain. Dan tim-tim lainnya nyusul. Kayaknya bakal jadi pertempuran di early fight, yaitu di area clock tower ya, karena tim 9 ngincer meskipun telat turun, telat landing. Bahaya banget kalau telat landing, jumpernya itu ngantuk. Jadi jangan sampai kalian telat ya Shuya. Ada tim Skate de Bebes. Ada Borneo Sadiko, ada tim Borneo di sini, dan tim wih, Nanat. Bahaya. Oke, udah di recall sama teman-temannya, langsung balik di sini. Eh! Nih. Oh, dia tahu cabut. Oh, nganu dia ngasih info doang open ya. Ternyata ada cuy di Captain cuy. Yaudah sini aja, lu looting di keraton langsung nanti ketemu di sini. Wah, ada tim 6 dan tim 7 di sini, ada tim Rexna, Keon. Rexna. Deodoran ya, bukan ya? Untung. Ada Assassin. Assassin Baco, itu bacot jangan-jangan. Naya, Sofia TV di tim Rexna Keon, ada Salsa, Novita, Ika, ada Uci seksi. Uci seksi, ditambahin seksi tuh. Aduh terkena hit di sini seorang Ika. Jadi di Pocinok cuma mampir lewat doang. Beli kopi kagak, ngeteh juga kagak, lewat doang. Belum pegang apa-apa lo nih lah ya. Lari-lari langsung ke Mars di Chow. Ini juga, hah? Sayang banget mereka belum pegang senjata juga. Ada tim 5 nih, Kauri, tim Uni Navi. Tadi ada tim Uni juga ya. Ini ada Uni Navinya, boys. Bakal bertemu dengan Sofia Lajuba, boys. Kok nah nih
udah tahu belum ya mereka kok nggak set up? Oh kayaknya nggak aware juga di sana. Kita lihat rotasi ke tim-tim lain dulu. Ada tim patroli dulu di tim NR Ningrat. Wih, Pak E, Bu E, Ningrat ya, itu enggak sih. Jadi ada Lian ya, ada kok namanya susah, Liana, Syah, Shinta, Sakib, ada Sakib, Nabila Sakib, wis. Di sini ada tim TP Pilar DRX. DRX apa? Dranix sih, bukan. TP atau Dranix nih yang bener aja. The Pilar DRX, ada Sora Milk, Mary, Nadia nih, Mochi. Kue Mochi dari Semarang, Mochi. Di sana ada tim 8, ada di area Sentosa 2 tim juga. Di sini ada Evos, ada Intan, Ciu, Deepai, Vanilla. Gue latte aja. Ya. Oke, Vanilla latte. Di sini ada Vania, Vanilla, ada Intan. Bakal bertemu kayaknya dengan tim 6 dari dengan tim Rexna. Da Novita, Giant mana Novita? Novita cuk. Oh iya ding. Ada Uci seksi. Ya, masih jauh, looting santui, bahkan Salsa masih di sana. Habis Salsa ada Rabu, Kamis, Selasa bang. Siap. Nih, Deepai Intan mulai naik ke arah mercusuar, harusnya sudah melihat pergerakan dari seorang Novita. Visionnya sudah terbuka. Oke, masih holding di sini dua orang, Intan dan teman-temannya udah mulai set up ya dari tim EVOS. Oke, di sebelah kiri udah dijaga Uci, melihat pergerakan dari Cio harusnya. Oh, miss-missin dadu di backstep dari sebelah kiri, terlalu fokus ke arah Novita hingga melupakan posisinya sendiri. Dan teman-temannya nggak dari tim 6, dari tim Rexna nggak ada follow up. Bahkan itu yang gue bilang dari awal, begitu lu dapat info, yang membedakan dari sebuah tim, sebuah gameplay adalah bagaimana lu merespon info tersebut itu. Jadi udah dikasih info, ini ada musuh nih, setup yang lain si Ika dan Salsa di belakang. Jadi shot color-nya mana nih? Gitu kan? Jadi komandonya apa? Komandonya apa? Di sini tersisa dua orang, Ika dan Salsa harus menghadapi empat orang dari tim Vivos. Di sana dikejar, dibawa ke laut dong, pojok. Pojok banget, jangan nyebrang, kalian harus ada counter fight, jangan lari-lari doang, kalian harus ambil celah. Minimal lu bisa kenokin satu, culik satu, culik dua, worth it untuk tukar-tukar satu squad is okay, karena kalian tersisa dua orang. Di sana Ika bahaya banget. Oh, pop up glue dulu Ika, nice, megang sepas. Harus ada counter fight, jangan memaksa untuk healing dulu. Di sebelah kanan juga Salsa sendirian melawan dua orang langsung, satu orang sudah terkena dan tersisa Salsa sendirian berlari berputar, tapi sudah diketahui posisinya. Tiga orang langsung menuju ke arah Salsa. Aduh, gak mau ada counter fight di sana kah oleh Salsa. Bam 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 bam. Oke, okay. Nice. Oke, okay, clean sheet dari tim EVOS. Aduh, salah, sorry. Dari tim 8 ya, berhasil mengkoleksi 4 kill point. 4 kill point. Di sini ada DP sudah mengkoleksi 2 kill point. Wait, shot damage-nya. 2 kill cuma 37 nama. Tunggu komen. Wis, ada tim lain yang bertempur di mana ini? Ini dia tim 5. Ada Uni Acan sendirian. Aduh, gue telat nonton, sorry. Dan mencoba siapa yang diajar dan siapa yang mengajar, siapa yang... Ternyata Uni Acan menjadi seorang jomblo. Harus ada ditemenin. Dek, minta WhatsApp-nya. Abang temenin nanti. Ah, siap bang, bacot. Oke, okay, ada tim 9 berdekatan dengan tim 3, tim Skate the Bebes. Gimana sih ngomong, bener gak bacanya Skate? Skate the Bebes atau Skate the Bebes? Skate the Bebes atau gimana? Jadi sorry, ada huruf vokal E yang bisa dibaca berlain-lain suaranya ya kan. Oke, okay. Ini Bill harus hati-hati, ini dia
mau aim set. Es. Wih, ada granat dari sebelah kanan, kita lihat. Dari TP langsung dong di commit fight juga di sini. Ada Mochi yang dari jendela juga. Ini langsung mundur menggunakan inhalernya, mencoba men-trigger pancinya. Set, Mary berada di high ground, cukup sekarat di sana. Ada Nadiani mencoba mencari vision dari sebelah kiri. Kita lihat vision dari seorang Nadiani. Mana Nadiani? Ini tiga di jendela semua. Nah, oke. Okay. Kita lihat vision dari Nadia ya, yang memberikan info lebih luas juga untuk di sebelah kiri. Eits, dia gocek kanan masuk, ada granat. Bus, nice. Kita lihat dari atas, bam. Aduh, tidak ada yang terkena. Gua sedikit terlalu men-scroll terlalu lebar. Kita lihat dari tim-tim lain, ada Noi satu orang terkena down di sana, seorang Mochi masih bisa di revive kah? Ada pertempuran di bawah sana. Nadia nih, kita lihat di sini masih gocek-gocek. Oh, terkena down. Kita lihat temannya Mochi masih berada di posisi atas. Trap! Ah, seorang Mik sayang sekali gak komit. Dia lebih memilih kabur karena temannya sudah terknock down dulu di pick off. Dia lebih memilih cabut daripada melanjutkan fight tersebut. Padahal kalau kita lihat, sebenarnya mereka masih bisa membalikkan keadaan. Oops. Di hold dulu Soramik. Oke. Okay. Ya, kayak berhasil kabur dari kejaran tim 9. Gua harap tidak terkena damage critical ya. Ini penjual susu ya, milk. Nah, ada tim 10 berdekatan dengan tim 5. Oh, udah dipantengin dong. Siapa ini di sana? Ada Achan. Is oke. Okay. Langsung lanjut lari lagi dia. Aloknya dipakai untuk nambah movement speed dan healing poinnya. Tim 8, tim EVOS, EVOS DG, ini EVOS 1 DG. Oke, tim EVOS DG melawan tim Borneo ya, tim 2 ya. Borneo Sadiko. Tersisa Cindy dan Karin. Au, Karin. Au, Karin. Au, Karin. Oke. Di sini ada, kita lihat tim IOG dengan 4 killnya ya. Ada With Me, Faye, Mei. Kita lihat Mei dengan 2 kill. Nice. Soramik sendirian. Soramik sendirian. Chess, 185 damage juga. Kita bisa hit. Lihat tim 9 setup dari tim Skate the Bebes, tim tin tuh muda ya, masih remaja ya ini ya. Aduh, remaja tapi sekarang di tok-tok banyak yang remaja suka sama om bayi ya nih. Nah, kita patroli dulu ke semua tim. Ada Assassin FX, Assassin Bacot, Naya dan Sofia. Naya. Gue sambil baca komen. Jangan lupa buat kalian, gue ingetin yang belum like, yang belum subscribe. Thank you banget buat kalian yang udah support channel gue, yang udah nontonin dan dari tadi. Stay tune, thank you banget. Makasih banyak. Kita sambil patroli juga. Kalau kalian ada pertanyaan langsung aja chat di komen. EVOS Divi berhasil mengetok down seorang Karin di sana. Au, Karin. Mana? Oke, di sini tersisa Cindy seorang, langsung dapat di eliminate begitu saja. Nice untuk 7 killnya dari tim EVOS. Ada tim 7 juga di sana atau tim 3, tim 1, tersisa 6 tim, 18 orang tersisa. Masih setup. Santai, membagi posisi, membagi vision. Ini yang diterapkan oleh tim IOG ya. Jadi
Ah, Split cukup jauh memang. Tapi ini kalau kalau gue main ini apa connectionnya ya? Karena itu di luar circle juga dan nggak gerak nih. Visionnya dia juga hadapnya tembok. Bah ya, ini bisa gue gerakin sih. Nah, visionnya gini. Tuh ada medkit. Medkitnya bawa 13 loh ini orang. 13 glual 2. Oke, kita lihat dari tim 10 yang mulai memasuki circle yang akan bertemu dengan rotasi dan holding position dari tim 9 dan 8. Di mau lewat mana ini mereka? Mereka bakal bertempur menghadapi tim yang mana dulu? Di aduh, salary. Oh, langsung ada peperangan ke arah tim 10 dengan tim 8. DP sendirian mulai memasuki rumah coklat di sana. Oh, terlalu maksa padahal ada batu segede itu. Batu segede itu. Batu segede itu. Jangan panik, jangan panik, jangan panik. Oke. Okay. Nice. Nah, debat tuh segede itu bisa dipakai, tapi harus berhati-hati dari sisi lainnya. Kalian udah masuk circle, kalian boleh sedikit tenang. Cuma ya itu tadi, karena ada dua tim yang nunggu kalian di zona, ada tim 9 dan tim 8, harus berhati-hati daripada buang-buang glual dan sedikit-sedikit skirmish gitu, nggak ada commit fight, dan misal pun kalau kenok belum tentu kalian berani ngeras. Jadi kalau kalian tipe tim yang main di long ring seperti ini, kalau kalian gak ada commit fight-nya, meskipun lu bisa ngenokin satu orang di kompon tersebut, kalian tetap gak berani ngeras, percuma kalian fight, rugi resource, healing, dan sebagainya. Jadi kalau kalian udah rotasinya di cut, ya mau gak mau ada commit fight, harus ada maju. Bam bam bam, itu masih bisa di revive karena mereka juga harusnya udah ngasih info. Kenok satu di sana bisa di revive, silahkan. Yang satunya langsung bisa masuk mulai mencari rotasi yang bisa membawa timnya untuk masuk ke circle, karena tim 9 gak akan membiarkan begitu aja tim lain masuk. Ini sebelum mereka turun harus sudah dibantai sama tim Skat ya. Tim 10 dalam posisi yang berbahaya, sedangkan tim IOG di sini juga mulai berputar-putar untuk masuk ke circle dengan hati-hati. Ada Oke, sudah terkenok down di sana, di atas sana. Oke, kita lihat kembali di pertarungan antara tim 10 dengan tim 9. Sudah masuk seorang cute girl, tapi sayang dia nggak punya glue wall dan nggak ada obstacle atau compound yang bisa dipakai. Sepertinya mereka akan terkena dan satu persatu di sana. Inilah susahnya kalau kita udah di cut posisi sama cut rotasi ya, sama tim lain. Emang susah. Oke, kita pernah merasakan semua seperti itu. Tapi gimana bang cara ngatasinya untuk antisipasi? Lu harus face rotation, jangan late rotation, ambil middle, dan kalian harus berani fight dan memilih satu musuh untuk diajar demi melancarkan rotasi lu untuk masuk. Tadi dia bisa milih sebenarnya, milih EVOS atau milih Skat, tinggal pilih. Jadi begitu tahu jebret kita harus masuk, hantam satu, pilih satu. Sama-sama kan kalian berada di posisi tim berapa, 6 ya mungkin ya, sama aja masuk tidak masuk juga segitu. Tapi minimal ada perlawanan dan ada 50-50 gitu loh. 50-50 lu bisa masuk, bahkan bisa mendapatkan kill point. Di sana ada pertarungan antara tim 9 melawan tim 7. Oh, ada launcher padahal. Sayang banget. Masih KO ya. Oke. Di sini ada tim 1 dari tim AOG mengarah ke Sora Milk yang sendirian di sana, diimpit oleh kedua tim. Ada ada EVOSE DPI di sana, cukup sekarat. Ada V yang memberikan perlawanan kepada tim 7. Sora Milk sendirian berputar-putar. Di posisinya sudah terkenal dan 2 orang, tapi dia harus dieliminasi. Tersisa 3 tim, 8 orang tersisa, tim 1, tim 7, tim 8.
Oke, ada Faye yang sendirian di bantai dua tim langsung. Semua mengarah ke Faye. Tidak ada harapan nampaknya. Wow, satu orang terkenok-kenok. Hampir saja Intan ikut terkenok. Dan ada Dibay yang mulai maju dengan Ice Glue Wall-nya. Spam granat dilakukan. Boom. Oh, hampir saja ternyata belum dimasak. Dan masih ada pantulan yang keluar dari area dari tim 7 di sana. Sangat sekarat dua orang. Ada spray di mana-mana. Sofia tersisa sendiri dan berhasil dimenangkan oleh tim 8. Masih 4 orang hidup. Di sini ada Evos Digi, ada Depay, Intan, Cio, Vanilla. Wih, istimewa. 12 kilo. Kita lihat player stats dulu. Ada 4 kilo oleh Cio yang paling tinggi ya, masih tim itu ya. Oke. Kita lihat untuk skor, all skornya. Ada 44 25. IOG gak kalah secara total keseluruhan skornya ya, meskipun berada di rank ketiga. Ladies, wah, ini match satunya gak putuin. Oke, tuh kita bisa lihat sendiri di situ dan gua bakal balik ke exit lobby dulu. Sambil gua ke sini, gatur dulu di med dog. Taps. Galak-galak di sesi kedua ya. Istimewa. Gua baca-baca komen dulu. Sampai mana tadi gua baca? Bukan Uni Giesel Dirbyu. Apa sih? Paham? Timnya Nauko. Iya dong, gak mau kalah sama Nathan. Apa itu? TP Glory, weh. EVOS win. Wah, ada pendukungnya TP dan EVOS dong di sini. Yo Uni Nauko ayo guys. Wadah, yang dukung Sora juga itu debut di sesi 1. EVOS Intan semangat, videonya enggak agak nge-freeze. Oh iya kah? Oh sorry kalau emang sorry lama gitu. Sorry ya kalau ada freezing di situ. Mungkin gara-gara ada something goba. Tapi sebenarnya tadi gue ngeliat sih emang agak ada sih, cuman di beberapa kali. Jadi gue pikir biarin aja, gue mau nyoba gitu, kan? Dengan formula seperti ini ya. Yang belum like, yang belum subscribe, jangan lupa lihat di deskripsi ada Instagram ff.bosku. Kalian bisa follow di situ Instagramnya untuk next event gitu. Dan bakalan gua sounding dulu, bakal ada event solo. Kalian beli paket GameX ini, bakal beli voucher ini nanti di kontak person di admin, kalian boleh ikut turnamen solonya dengan price pool 500.000. Jadi anggap aja sebenarnya itu gratis. Itu ada price poolnya. Pokoknya bagi kalian yang solo player, wah, apalagi kalau pakai provider Telkomsel, wah, udah bulan baru nih harus beli voucher nih. Beli aja di sini di admin nanti, di tentunya yang support channel kami gitu. Terutama nanti bakal dibuat oleh Telkomsel Kalteng juga solo mode. Lu mau paket lu habis beli ini, lu boleh ikut di turnamen. Jadi solo per potnya 30 player, bukan 40 sekian ya, itu cuman 30 doang ya. Jadi gua bikin sedikit kompetitif dan ideal lah. Aku masih gue pikir, kurang 4 tim. Nanti kita nunggu. Apa ini bos? Jadiin gue moderator bang. Nah, jangan, karena
gue tidak mengenal lu secara personal gitu. Jadi moderator yang harus gue kenal dulu dong, tahu dulu gitu. Moderator gue cuma dua kayaknya, dua atau satu ya, gue lupa ya. Sini ada Aujin nih bos. Oh iya bos, ya emang kita bos. Jadi ini ladies fight by boss crew ya. Ivos Intan nih boy, my lesbian gak ada otak, gak ada otak. Live streaming gak kalian? Ini kok live stream, gue mau nonton, kasih link ya. 19 menit, jangan 19 detik ya. Siap, ada. Udah ada masuk semua, kurang-kurang berarti kok gak masuk-masuk ya. Cause I'm nothing if feeling it, touch me and being it, see what I see in it, I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go, oh Lord, think you know what I'm like. Kapan bang solonya? Nanti aja, jadi masih banyak schedule-schedule yang harus ditata dan dibangi dengan lain-lain gitu, jadi sabar ya, sabar, nanti bakal seru, bakal tetap ada, bakal gue bikin open scream solo lagi berhadiah, tetap ada seperti biasa. Kalian yang udah gak asing pasti dapat ini, apa player yang bisa menyelesaikan challenge nanti gitu bakal dapat ini gitu. Jadi santai, sabar, tenang. Satu tim lagi gue nunggu dulu. Dua menit lagi guys. Dukung skate ya bang, ada jasa hitung besarnya cintaku padanya nggak? Ada sih, ada. Gue buka itu jadi 100.000 per ngano ya, per malam ya. Jadi 100.000 per malam event menghitung besarnya dia. Jadi bukanya cuma dari jam 6 habis maghrib biasanya kita ngitung sampai jam 12 malam. Jadi kalau lu mau yang nih, aku sayang kamu, ini berdasarkan penghitungan survei dari bosku gitu kan, Bang Scary Post yang hitung biayanya 100.000 itu besarnya cintaku padanya, bisa masuk. Jadi itu valid, datanya valid, dan udah banyak orang-orang yang menggunakan jasa kami, jadi jangan ragu lagi, joss gitu, pakai aja. Masih ada Scary Post di sini, jasa penghitung besarnya cintamu padanya. Sip. Gak ada otak ya. Udah. Tarik ses, di Purgatory. Semongko.
gua gas dulu. 9 tim doang. Biarin aja. Seperti gua bilang, lebih ramean gua bikin scrim cowok atau open scrim solo, open scrim squad gitu. Tapi bet ya ini karena kita mencoba untuk memberikan sesuatu untuk para ladies player wih, dari Free Fire ya. Jadi gue pengen lihat mereka bertanding seperti apa. Sebenarnya udah sering sih bikin turnamen ladies juga, tapi kan turnamen scrim kan kagak. Makanya gue bikin scrim aja gratis dulu, gue kasih sertifikat, gue mainin di CR League, gue live gitu, feedbacknya seperti apa gue lihat. Ternyata seperti ini. Oke, gue matiin kamera dulu karena gue mau sambil ngemil. mana gue matiin kamera gue dulu ya, di sini lah ya kita bisa lihat-lihat. Nah, di sini kan santai, gue bisa ngemil sambil makan sambil minum, jadi kita bisa nonton lebih asik, gak usah lihat muka gue ya kan. Oke. Ada tim 1, tim Mayoji, tim 4, tim Skate. Wes, dikosongin dong area Aquari, Mount Villa, Marble Box. Mereka kayaknya IOG bakal langsung ke arah Coast Road. Nah, jarak terjauh dari pesawat juga. Asik juga lootingan di sana, rotasinya cukup ringan sebenarnya, tapi sayang Marble Box ditinggal. Wih. Oke, karena 9 tim doang, nggak begitu rapet ya di sini ya. Gua mau ngelihat tim 8 lawan tim 9. Ces. Wih, lari-larian cepet-cepetan sama tim 9 dong. Kalah. Ciao! 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 Wah, gitu. Nah, ini lagi yang dibutuhin oleh seorang shot caller. Ada info. Wih, udah ada musuh. Jangan dipaksain. Langsung kasih. Tes. Dan kalian sebagai player, sebagai member langsung tahu ada info itu, respon seperti apa, gue harus back karena nggak mungkin udah telat langsung cabut. Fast respon langsung, istimewa. Kemana nih, cuy? Kemana nih, babes? Kemana nih, girls? Kemana nih, gengs? Ah, ke anu dulu. Apa namanya? Forge dulu lah, gitu. Ke Forge dulu. Tapi ada musuh kagak ya? Ya udah, gua muter-muter dulu pakai kaleng buat dubbing gitu. Gua kan tonton ini fast karena habis buya ya. Jadi kita ngeliat semua di sini dulu karena juga berdekatan dengan tim 6. Bahaya banget. Ada tim NR. Yes, kita lihat pergerakan dari posisi kiri seorang Lia. Liana, hati-hati Liana. Oh, FF gue yang nge-lag. Iya, agak patah-patah. Iya. Ya, gue perhatiin agak FPS-nya dapat loh, 60. Oh, iya. Ini FF-nya berarti. Ini FF-nya. Iya, agak halus. Oke, gue paham. Wis! Di backstep pecah palanya. Enggak apa-apa. Wis! Oh, sayang banget Dipay langsung ketahuan posisinya. Sinta harusnya langsung memberikan follow up, langsung commit fight. Sakip juga harusnya. Ini cuma satu orang karena Liana atau siapa itu tadi udah di situ, dan ini terlalu masuk sendiri offset harusnya di. Nah, SJY terlalu di belakang sekarang. Oh, counter fight-nya Sin. Nah, kan temennya kenok, dibantuin dong. Wih, dua lu, nice Depay, nice. Dua orang langsung di pick off sekarang mencoba membackstep. Oh, diselesaikan dengan sangat cepat. Meskipun tadi Depay offset lu karena gak commit fight. Sayang banget. Gak apa-apa. Dari di situ kalian bisa evaluasi. Di sini ada tim 3 melawan tim 2. Satu orang sudah berhasil di pick up dari tim 2. Kok dia bisa sampai segitu jauhnya padahal teman-temannya masih di low ground di sana? Enggak paham.
Jadi kita teruskan dengan kita geser sekarang Suramik mulai maju. Wah, memberikan info harusnya kepada teman-temannya langsung di follow up. Teman-temannya bergerak tapi Mochi masih kepo dengan lootingan. Gak usah kepo cuy, girls, jangan kepo sama lootingan. Habisi dulu, nanti kalian dapat 4 mayat lebih enak daripada ngabisin terlalu lama. Nanti ada tim yang di deket kalian, habis itu kalian di backstep, ada third party, mukat. Sayang banget, malahan kan satu orang terpick off. Ada Yunbi di sana sendirian dari tim Borneo. Reina, Reina sudah cukup bagus sebenarnya. Ada counter fight, bahkan sampai mempick off satu orang. It's okay, Josh. Ada Yunbi Borneo yang berlari sudah menyeberangi apa? Sungai, tapi bakal bertemu dengan tim 7. Santai, santai. Santai, jangan berisik. Jangan berisik. Habis ini dia kaget. Wah, mati orang, cuk. Kita lihat. Oke, masih santai. Oke, Yunbi di sini. Nah, ini harusnya patut curiga. Lootingan udah diambil semua. Mana nih orangnya nih? Ah, cabut ah. Oke, dari tim Murnil Sadiko tersisa sendirian seorang Yunbi. Kok belum nembak? Aduh, udah fight tadi tuh. Sayang, dia. Wow, Depay terkena knockdown di sini barusan. Dari arah mana juga gue enggak paham musuhnya. Kenapa dia? Oke, tersisa 8 tim. Ini bakal bertemu antara tim 7 dengan tim 4. Offset, dia harusnya udah tahu visionnya. Dia harusnya udah tahu. Dari tim 4, tim Skate nih. Gua kepo dengan vision dia. Yang enggak sadar tim 7 di situ apa ya? Oke, mungkin udah tahu juga. Langsung dijemput sama temennya. Oke, naik kaleng. Cabut aja. Oh, kagak dong. Puter-puter dong. Oke. Di sini ada Nanat dan Alia. Oh, bener mereka enggak tahu dong. Karena ini ditinggal. Waduh. Baru tahu sekarang. Naik kaleng kok gitu. Udah jauh padahal. Bau terbang melayang jauh tak terbayang, ke angkasa ku akan terbang. Langsung ditabrak lagi untuk syukur killnya. Nice. Oh, ada spray, ada tapping di sini. Apakah berhenti? Oh, enggak dipecahin dong. Pecahin, hancurin aja. Karena itu cuma 2 orang. Oh, masih selamat, masih putar-putar. Ini ada tim 2 yang tadi sendirian. Dari tim Borneo ya. Ada Yunbi pelan-pelan. Nanti ya. Wih, ada. Oke. Okay. Ini juga naik kaleng semua ya, 2 kaleng ya. Oke, okay, double car. Dah, udah malah double car. Ada 2 mobil. Tim 7 nak bucin, Bos. Nak bucin. Only ya, tim only nak bucin, Bos. Guys. Ada Melita, ada Cute, Gela dan Mei juga. Ada Kana tapi sudah terpick off. Nih. Tim 3 The Pillar DRX bakal bertemu dengan tim 5 yaitu Uni. Oke, face 4, helm 3 udah mantap. Gue kepo dengan vision dari tim 5 ini, pembagian visionnya seperti apa. Set. Loh, Yuki ini posisi yang apa? Gak bagus, dari vision dia jelek banget. Apa yang dia lihat dari posisi tersebut? Nah.
Kenapa enggak ditutup glual? Padahal glualmu 4. Kaori. Hah? Diluting dulu dong. Oh, sayang banget. Gue sambil garuk-garuk kepala. Tangga, kamu harus jaga tangga, Achan. Harusnya kamu jaga tangga, Achan. Harus ada bapak glual. Masuk sendirian, salah banget. Salah, sayang banget. Wish, langsung dikomit oleh tim 4 di sana. Ada spam granat, bahaya banget. Wow, gue salah pencet di sini. Ada Soramik yang terkena granat dari Nanat. Wuhuhuhu. Terkena dia granatnya. Datang tim Skat. Teman-temannya langsung di sini. Oke, kita lihat dari jarak dekat di sana di bawah ada pertempuran. Kita lihat Achan masih di atas menjaga posisi atas, ada Keiko juga dan Kaori. Sedangkan di bawah tim 4 tim Skat ada Nanat yang berputar-putar. Wih, sudah terkena dari seorang Alya. Naik-naik bareng. Hantap di sini. Bams, lompat-lompat. Is. Putar-putar lagi seorang Skat ini. Dihantam pelan-pelan. Loot. Reload lagi, masuk lagi, mutar-muter terus. Wow, ada spam granat juga. Akhirnya rata tim 4 harus menghadapi Evos juga. Ada spam granat dari tim Evos yang barusan datang, tim 8 di sini. Wow, satu orang terkena down, seorang ini lampaknya bakal langsung di please di commit langsung. Ada glual dan granat yang dipegang seorang Bila juga di sini. Nah, bagus ditutup dong. Nice, nice. Narik mundur tim 8 enggak jadi di commit. Karena zona juga mengarah ke crossroad ya. Narik pojok bets dah. Gila lu, draw. Ada tim 7 di sini masih firing. Mungkin dari melawan tim 4 dari arah kejauhan langsung masuk juga. Tempatnya habis bertempur di situ juga apa ya. Ada tim 2 yang sendirian, Yunbi masih mencoba menyelamatkan placement point-nya. Nice. Masih ada keinginan untuk mencoba meraih posisi terbaik di match ini, match kedua ya. Tipe dengan 4 kill, Intan 1 kill dan Sio 1 kill. Woi, Vanilla sudah terpick up di sana yang tadi. Di mana tadi? Ih, tim 9 melawan tim 4. Udah knock dulu si Tiwi, masih bisa di revive. Ayo ayo, santai. Aduh, kena lagi dong. Oke, langsung gas. Gak usah berhenti karena di depan sudah dijaga oleh ada inhaler. Tiwi langsung maju, sudah diselamatkan, jangan kena lagi. Tim 4 ini yang sekarang kesusahan ini. Bakal menghadapi tim Chulju yang sudah melakukan setup di rumah ayam. Oh, ada follow up dari teman-temannya, udah ada pasang glual terlebih dahulu. Dari belakang hati-hati karena ada spray dari bertubi-tubi dari tim 9 yang berada di jalan raya. Nah. Wiz. Ada satu orang yang masih di luar, seorang ini akhirnya terkena down oleh zona. Oke, tim 7 melawan tim 4 dan kita lihat dari tim 9. Dari sini, dari minimap, aduh, tereliminat akhirnya kan. Masih bener-bener gila ya. Tim 7, tim 4, tim 9 ini rotasinya agak berat. Tim AOG udah nunggu, bahkan di middle mereka mencoba setup di rumah Tayo. Mulai bergerak semua, EVOS melewati high ground ya. Ada Xiu, Intan, Depay di sana. Aduh, sorry. Membagi vision, bahkan ada yang mencoba melebarkan posisinya untuk balik ke crossroad. Siapa tahu ada yang dari sini melebarkan visionnya. Oke,
misal zonanya ke sini, udah ada temennya yang di sini, misal zonanya di sana, ada temennya yang udah ada di sana. Jadi it's okay. Jadi seumpama ada yang masuk, dia pun bisa dapat aim yang bagus juga. Nah, contohnya seperti ini. Ini harusnya udah ngasih info ke teman-temannya. Loh, visionnya mereka ke belakang semua. Oh, nggak ngelihat. Loh. Loh, nah bagus. Nice, tapi oh, bisa dong dikenal-kenal oleh Alea di sana. Nice play. Oh, ada spray dari tim Maoji ini sendirian with me, harus dengernya step. Harus denger step with me. Harusnya udah denger step. Oh, sayang banget gak denger step dia. Sayang banget. Nah, kehilangan konsentrasinya karena dia fokus vision untuk ke arah teman-temannya. Sampai akhirnya dia ada yang engage ke arah dia, tapi gak denger stepnya. Aka, suara Aka memang keras ya. Emang bisa mecahin konsentrasi, but lu harus lebih hati-hati ketika lu berada sebagai mungkin flanker ya, yang sendirian. Ketika lu melakukan split position, harus ada gini loh. Ini yang gua maksud. Sebagai seorang player, lu harus berani open fight, karena itu orang lari bebas. Kita aja gitu. Kita aja, enggak usah takut-takut, open fire aja. Wah, apalagi zona terakhir yang lu memang diwajibkan bertempur, tersisa 5 tim di sini. Kita bisa buka mini map, ada scat juga dari arah belakang. Ini berat untuk tim scat. Mereka harus menghadapi tim 7 yang udah set up. Cuman kita bisa lihat setupnya mereka. Miss vision enggak? Langsung dong ke belakang untuk mengamankan posisinya. Bagus banget sebenarnya EVL cute ini, cuman kalah fight gitu. Dan kalau gua saran sih sebenarnya dari yes. Kita lanjut dulu, di sini ada pertempuran, ada tapping dari Force Divi ke arah tim 7 dan tim 4, dipaksa berada di luar circle. Sekarang Melita harus melawan satu orang tersisa dari tim 4 ya, ada Nanat di sana. Ui, dipaksa untuk merevive, nggak bakal bisa. Lu mengorbankan diri lu sangat berbahaya. Dan ini pertarungan, ada pertarungan juga di sana. Kalian bisa ngelihat di sini. Nah, gua perluas visionnya sehingga kalian bisa melihat yang bertempur, yang sedang bertempur. Oke, mungkin gua bikin agak lebih tinggi lagi ya di sini ya. Nah, ada 5 tim tersisa. Dari tim 9 tersisa Naya sendirian. Tim 7, tim Only melawan tim Skate. Satu lawan satu, Melita melawan Nan. Siapa itu? Jepret. Ada jam shot dan oh, miss. Ada pop up global. Lanjut lagi untuk tim 7 dan tim 4 di sana masih bertempur, tersisa 4 tim, satu lawan satu. Ini pertarungan untuk memperebutkan placement point ketiga. Siapa dulu yang terpilih? Oh, oke. Melita tim Only berhasil berada di posisi ketiga. Tim IOG masih 3 orang melawan tim Impos yang masih 2 orang di situ. Ada Intan dan Dipe, harus berhati-hati. Oke, fokus fire-nya harus diperhatikan di sini. Ada pop-up blue wall, satu pop-up blue wall yang launcher dari apa berbahaya di sana. Akhirnya dapat di pick off langsung aja. Kampaknya masih ada peluru yang tersisa dari launcher seorang defense, terkena yang cukup banyak. Diulang lagi, posisinya tidak berubah sehingga memudahkan Dipay untuk mencari aim hit keduanya. Alea harusnya itu berpindah posisi di situ. Dipay langsung maju di sini. Set. Direspon dengan baik Dipay karena sudah mengetahui. Oh, Faye berhasil membalikkan keadaan. Counterfight langsung di pick off. Satu lawan satu, Intan melawan Faye. Harus bisa healing sebentar. Ada pop-up cafe di sana. Chess maju perlahan, mencoba healing sebentar. Wah, tapi tidak cukup. It's okay. Nice play untuk kedua tim. Di sini ada ini tadi udah buyah loh. Buyah lagi. Nice play untuk EVOS DG ya. Ada Dipay, Intan, Shio, Vanilla. Launcher yang dipakai Dipay tadi langsung membalikkan keadaan. Boom, buhis dewe. Wah, dua player pada situ ke knockdown loh. 11 kill. Wow, Dipay 8 kill. Nice. Oke, kita lihat
skornya langsung, nggak usah lama-lama. Untuk di sesi 2 match kedua, wow, Skede Bebes juga skornya tinggi juga meskipun berada di posisi keempat. Nah, ada gue kirim bakal ada. Tes. Balik lagi di itu lobby. Jadi gue mau ganti dulu di Kalahari. Buat kalian yang masih stay tune, thank you banget guys. Masih ada satu match lagi di Kalahari. Masih dengan ciwi-ciwi manja di sini, istimewa. 41 like, thank you. Thank you banget untuk like-nya. Yang belum subscribe, subscribe juga. Kok banyak Sket, TP, Evos. Ada pendukung-pendukungnya tim-tim tersebut ya. Yang lain mana? Masa kalah nih? Gak ada pendukungnya apa? Yunbi, Intan, patah-patah yang game-nya. Iya kah? Tap FX mau lewat. Krim dulu lagi bang, next time. Maaf, Evos cewek semua. Berbatang semua tuh Evos. Batangan Evos. Kak Mary semangat. Jadi jangan-jangan gara-gara jabu dikit lu bilang batang cuy. Lu terlalu dangkal gitu. Jangan bilang kayak gitu. Lu hargain. Itulah yang gue maksud dengan respect. Percaya aja gitu loh. Gak perlu masa dibilang batangan gitu. Biar masa jago dikit gak boleh, jago banyak dibilang batang gitu. Gimana orang mau maju kalau lu hina-hina sendiri gitu loh. Ini Indo, sama-sama komunitas. Mau lu dari e-sport, sama-sama pemain, sama-sama player, hargai wis, saling respect gitu loh. Kalah-kalah ya udah, kalau mereka kelihatan jago ya udah, emang mereka jago gitu. Dan sekarang pertanyaannya, berarti lu cupu gitu? Hah? Berarti lu cupu? Enggak, berarti emang lu cupu gitu. Jangan dianggap orang lebih jago. Mereka batang. Kalau cewek ya, batang pemain cowok gitu. Ya, terlalu dangkal. Lebih baik lu daripada ngurusin orang bla 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 bla, mending lu sadar diri seperti ini. Kita kalah, kita evaluasi yuk. Kita kalah, gimana sih cara kita bisa jago? Gimana sih kita bisa main bener? Daripada lu keluar-keluar kayak gitu, bacot-bacot gak penting yo. Gina orang, gina tim orang. Yang main cewek lu bilang batang. Jangan seperti itu. Jadi meskipun mereka gak baca ini, bisa aja mereka ngeliat, ih, gua latihan susah, kami bacot-bacotan tiap hari, evaluasi tiap hari dan lain-lain, lu bilang batang gitu doang. Apa gak sakit hati mereka seperti itu? Lu kira mereka gak latihan? Lu kira mereka gak siang malam latihan? Gak siang malam main? Gitu, kadang sampai pagi. Iya, cuman buat mabar, untuk nyoba gaya baru, gameplay baru, atau playstyle yang baru. Gimana gameplay mereka di satu ini? Jadi, jangan seperti itu. Respect. Jadi, ini ladies yang main, ladies semua. Dah. Terus ada lagi gak? Jadi buat kalian gak usah terlalu dangkal lah gitu loh. Orang jago ya udah jago aja. Orang bego-bego aja gitu. Kalau jago ya udah jago, karena mereka sering latihan, udah gitu aja cok. Kok ribet amat? Gue kalah ya, kalau gue ya, gue kalah ya udah gue kalah. Yuk evaluasi, gimana caranya kita bagus, main bagus. Yuk, nanti lama-lama tahu-tahu lu up sendiri kok. Percaya dah gitu. Karena semua orang tuh mulai dari nol, dari awal. Kesuksesan itu nggak datang secara tiba-tiba. Wis, bijak bener gue malam hari ini.
Oke, gue coba kabarin. Dua menit lagi, guys. Wes. Oke, gue nyarain lagu buat kalian. Gue ingetin, kalau mau ikut turnamen yang gak bikin, atau kalian mau ikut open screen buat latihan, entah itu nanti solo, duo, atau squad, jangan lupa nyalain notifikasi. Jadi ketika gue open screen, kalian langsung bisa masuk. ID PW bakal gue share. Kalian bisa gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kalian berlatih, dan bakal ada sedikit ilmu yang gue bagi buat kalian. Positifnya ambil, negatifnya buang, seperti biasa, seperti itu. Dan mungkin bakal ada challenge-challenge nanti yang bakal gue bikin-bikin yang bikin tambah seru gitu. Jangan lupa like, subscribe juga buat kalian semua yang udah ada di sini. Thank you yang udah like, thank you yang udah subscribe, thank you. Gue makasih banget karena kalian udah support channel ini dengan sebaik-baiknya. Thank you yang udah stay tune, selalu nemenin gue tiap malam. Thank you banget. Dah bro, udah gue blog sih. Tapi berarti 1K. Jadi gue memang pingin banget untuk akhir tahun ini, layak gak sih channel ini 1000 subscriber akhir tahun. Jadi akhir tahun ini gue pinginnya Desember itu akhir tahun 1000 subscriber. Jadi tolong bantu gue, tolong bantu channel ini untuk dapat 1000 subscriber akhir tahun gitu. Jadi ada targetnya. Jadi gue mohon banget buat kalian yang belum subscribe, subscribe. Thank you buat bantuan kalian, support gue, support channel ini. Thank you. Bacot sekar 2 jam pun tembus ya. Oke, di sini ada emosi, ambil uangnya apa itu? Ikut boleh ga? Halo pel, gas leaderku ada Danang. Halo Danang, dah bro, dah gue blog apa itu? Bacot sekar 2 jam pun tembus kampret ya. Ada FM Putri juga, ada yang agak-agak. Oke, mana satu lagi? Tarik ses. Jadi 9 tim lagi di sini. Ini udah 2 menit. Udah ada nih. Oh, pas ada yang masuk untung. Rexna Kion. Ini masuk di match ke 3. Pas mau gua guys dia masuk. Wish. Oke, thank you yang udah nemenin gue, masih stay tune di sini. Thank you banget, jangan kemana-mana. Stay tune, masih ada satu match dan kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Aduh, gue disuruh bikin open script. Waduh, jam segini, cowok ini jam berapa? Ini jam 11. Bisa tidur pagi lagi gue nanti. Yes. Ikut boleh gak Intan, ayolah bisa ini. Halo pal, guys, leaderku apa nih? Bacot sekar 2 jam ngebus. Emang cuy, kang bacot kok itu. Tapi bacot berisi, beda. Bukan bacot kosongan, wis. Match ketiga di sesi kedua di Kalahari tentu. Wih, rotasinya sama dong di sini dong. Kita lihat. Aduh, belum gua balikin pula. Ada dua tim yang mengincar di command post ya. Di sini ada Borneo dan The Pillars. Iya, bakalan seru ini. Soalnya udah mereka berdekatan banget, nggak bagi space, nggak mau space atas atau space bawah, tenda atau sini ya, langsung dipaksa mundur. Borneo menjauhi tempat lootingan para TP ladies di sini, wes. Jangan dikomit, santai. Temenmu masih cari senjata dulu. Looting, maju dulu, jaga posisi, holding position dilakukan oleh kedua tim. Gak mau terburu-buru untuk di early fight. Dan Nadia nih, langsung maju sendirian. Mary harus meng-follow up. Kalau enggak nih bahaya nih.
Memang dia pegang SG tapi dari posisinya untuk melakukan battle sendirian bahaya karena Mochi lihat posisinya, Soramid lihat posisinya, Mary posisinya dilihat, ini berbahaya untuk Nadia nih. Meskipun dia pegang shotgun dan Karin juga enggak ngelihat ada Nadia di sana. Oh iya, bener keculik. Nice, ada yang offset dan ada yang enggak tahu posisinya. Itu yang bahaya. Jangan fokus looting di early fight, udah tahu ada musuh, jangan split. Utamakan regroup untuk di early fight. Itu saran gue untuk tim-tim lady sini. Meskipun mungkin kalian sudah tahu, tapi buat yang nonton yang belum tahu, mungkin gue bisa sedikit memberikan review gue. Jadi kalian bisa tahu. Oh gitu kan bang? Lebih ke regroup dulu untuk di early fight. Jangan terlalu inisiasi berlebihan. Inisiasi lu bisa membawa beban ke tim lu. Ini udah di commit, harus ada spray, minimal fake fire, cover fire ke arah Reyna. Harusnya ada sebelum terkena knockdown. Sebelum terkena knockdown, responnya dari Yunbi terlalu jauh. Dia mungkin terbiasa kabur, terbiasa jadi pelarian, makanya dia mentalnya untuk fight gak ada. Sorry nih buat Yunbi Borneo. Jadi itu review gue, analis gue terhadap lu. Lu udah ada teman lu fight, lu di udah dikomitin, respon lu seperti apa? Please don't be scared. Gitu. Lu jangan takut. Maju aja karena mental lu dibangun dari seberapa sering lu memacu adrenalin lu, mengatasi panik lu seperti apa sehingga lu menjadi player yang mental lu makin lama makin naik begitu. Wish. Karena tanpa latihan enggak akan bisa. Itu harus dilatih kok. Karena lu selalu di belakang, temen lu fight, lu di belakang terlalu jauh, temen lu mati, lu kabur sendirian. Tipe-tipe seperti itu tuh gampang gue lihat, karena gue ngelatih banyak orang juga dari mikro sampai makro. Gitu. Oke, kita lihat ini di sini ada tim 10 melawan tim 5. Achan dia hold, nggak mau gegabah, nggak mau bergerak. Dia nggak pegang senjata dong? Nggak mau fight, nggak ada jarak dekat, oh mau di pedang aja. Nggak tahu dong, dia main puter-puteran, mumpet-mumpetan dan di situ, dan tim Uni yang dari seberang tower satunya juga nggak mau open fire ya, nggak mau culik-culik satu dulu ya. Padahal ada chance loh untuk culik satu orang. Nah Ika itu bisa diculik dari sini. Ini dua orang dinaikin tiga orang. Dinaikin dua orang, harusnya tahu. Iya sudah tahu di sana. Ces ada fight di tower. Kamu harusnya open, Achan. Harusnya kasih hit. Oke. Pertempuran di sini terjadi dua orang langsung dikena dan karena enggak ada backup-an juga. Karena nggak tahu apa yang dipikirkan oleh kalian, gue nggak paham. Gue mau melihat dari sini segini, dia pegang senjata dua, ada Thompson dan itu apa ini, M600 ya, M14 dia pegang. Dia juga pindah-pindah, ada fight temennya tapi nggak di cover. Kenapa gitu loh? Kenapa? What are you doing there? Apa role lu apa? Role lu tidak menembak? Gak ada. Ini game perang, lu harus berperang. Gue disuruh hold bang. Siapa yang nyuruh? Shot caller bang. Buang shot callernya. Itu. Ini ada tim IOG melawan NR. Widih. Setupnya udah bagus juga. Dari Sakib juga harusnya ngehold, jangan sampai dia terkena knockdown terlebih dahulu. Karena Mei sangat dekat jaraknya dengan teman-temannya. Ya, Alea mulai bergerak, dari udah mulai di aim. Kalau mereka mau open, ini ngambilnya posisi di tengah ya. Berarti mereka posisi benar-benar defensif ya, nggak mau sedikit offense ya. Benar-benar mau defense. Dan Sakib ini kalau gue boleh saran sebenarnya, kalau gak ada pergerakan, gak ada
apa commit fight dari teman-temannya nggak ada trading dan sebagainya, gue saranin dia sedikit mundur, berperang lewat sini, lewat belakang sini, lewat building sini untuk flanking ke arah kanan. Jadi dia bisa mempick off seorang Mei dulu. Nah, tapi mundurnya gimana bang? Minta backupan dari yang di atas tower untuk melindungi dia waktu lari dari Faye sama Alea yang berada di atas sana. Backup gue dong, gue mau mundur, mau ngeflank, urusin yang di atas sana. Oke, siap. Jadi urus yang di atas sana, dia flanking ya. Seperti itu sebenarnya koordinasinya. Penting banget. Sebuah rencana itu penting, strategi itu penting. Nah, kalau gini kan nahan-nahan doang, cantik-cantikan doang. Udah kalian beli cermin, cantik-cantikan aja gitu. Gue mau ngelihat Mei, dia punya granat gak? Gak ada, glual juga gak ada, face gak ada. Dia tahu posisinya dua orang seperti apa dan teman-temannya juga membackupnya dengan sabar. Nah, sabar banget, gak mau ninggalin. Banyak tim yang kayak gini, Mei ditinggal. Ini kalau bukan tim yang koordinasinya bagus, Mei pasti ditinggal. Tapi di sini, wow, tim 10 Rex Dageon mencoba membekas step IOG Faye, tapi tidak cukup kuat untuk meng-knockdown Alea dalam posisi bahaya. Ada flanking dari sebelah kiri, satu lawan satu antara Ika melawan Alea di sana. Novita sudah terkena knockdown karena terlalu open. Dan Novita dan sebelah kiri tadi juga terkena terlalu open juga mati. Bella tersendiri di sana, ada backupan dari teman-temannya dari belakang dari Salsa ya. Harusnya berputar lagi memberikan, oh bagus banget apa yang dilakukan oleh Salsa di sini, ada cover fire sehingga sedikit menguras HP dari seorang Alea dan memberikan posisi yang lebih bagus untuk Bella sehingga dia tidak bertarung sendirian, tidak memberikan seorang Salsa blind spot. Masih bisa di cover. Itu pentingnya seorang yang berada di posisi depan, entah itu rusher atau support, tergantung posisi lu di mana. Tapi ketika lu berada di posisi yang dari depan di tim lu, lu dilarang memberikan blind spot ke arah apa dari support lu nih yang di belakang. Dan dia Salsa mencoba mencari aim dari sebelah kanan. Nah, Bella tadi kan ditembakin juga dari tower. Salsa juga tahu nih yang ada yang dari tower. Nah, Sakib harusnya flanking di sana, itu yang gue lihat. Me bahaya tuh. Ada Sakib yang, oh, Alea sudah di knockdown, nice. Nah, Me mati karena itu posisi mati. Harusnya dari 6 ini langsung commit yang di pohon dulu, yang di pohon dulu. Sakib harusnya ngasih tahu gitu. Yang di pohon dulu sekarat, yang di pohon dulu sekarat. Ceng. Prat, kok salah? Harusnya tetap di tower. Enggak bijak ya, karena menurut gua. Nah, dari sini kan bisa, dari pojok sini. Ini di pohon sekarat. Sakit dari sana dapat aim, dia geser ke kiri juga aim. Jongkok. Stay dulu, sabar lagi, reset up lagi, set up ulang lagi. Itu maksudnya. Ini Sir pick off juga dari sini ya. Gua enggak ngelihat. Sorry, terlalu banyak komentar gue di situ, review gue untuk di, jadi banyak ilmu yang harusnya kalian ketahui ya, kalian serap di situ ya. Jadi kalau kalian yang main, entah kalian di e-sport, kalian udah di IG, kalian di EVOS, kalian dapat itu atau tidak, gue tidak tahu. Tapi gue jujur aja, di sini gue mau bagi ilmu untuk teman-teman yang lain. Jadi bukan nge-review tim lu doang. Jadi tim-tim yang nonton, viewer yang berada di sini bisa membantu mengembangkan skillnya secara mikro ataupun makro berdasarkan apa yang bisa dilihat langsung di review, langsung di analis langsung, sehingga mereka tahu bagaimana cara bermain lebih baik. Begitu. Ada Mei, ada tim 7 di sini ya. Ada udah 3 kill. Nice. Nak bucin, bos. Ada tim 4 Sket. Ini weh, dia main kaleng-kaleng dong. Kesenengan nih dia naik mobil. Ini Enrex Nakeon, 7 kill loh. Gila enggak tuh? Hah? Kita lihat dulu. Wish taps. Nah. Sayang banget ini bakal bertemu dengan tim 6, tim 9.
Nah ya, udah menyadari adanya tim lain di situ, mungkin dari step, dari pergerakan. Is dia ngeliat sakit. Nice Dragunov-nya on target banget, langsung di quick scope di sana. Satu orang sudah berhasil di pick off, dia mendapatkan spray dari posisi sebelah kiri seorang Xia mungkin di sana namanya ya. Oh, tapi zona udah mulai mengecil. Udah jalan dan ini sangat cepat. Sangat cepat karena ya mapnya juga kecil dan dia berada di rotasi paling jauh. Kalau biasanya paling cepat ya kan, paling jauh dari circle. Udah ditunggu tim 4 di foundation, masing-masing satu orang, ada tim 10, tim 9, tim 6. Tersisa sendiri-sendirian seorang sendiri nih, jomblo-jombloers langsung datang ke arah foundation. Nampaknya bakal disambut oleh tim skate. Wow, ada spray. Langsung cabut lagi, puter. Mereka ada di zona, mulai masuk semua. Sendirian muter-muter seorang Bella di sini, bakal berhadapan dengan Nanes. Trigger panci. Oke. Tapi udah kena separuh ya HP. Langsung menyadari kemana arah dia harus pergi. Dia harus bergerak. Dia tahu memang runners-nya bagus, insting dia bagus untuk cabut. Langsung memanfaatkan setiap obstacle yang ada untuk gocek-gocek ya, untuk membuat musuh bingung dan mendapatkan aim dari ke dia tuh susah. Santai, bersembunyi dulu. Oke. Dia harusnya denger step. Oke, satu orang datang. Scrap. Oke, dua orang datang. Bam bam bam. Sayang banget. Oke, tim Skate the Bebes. Oh, di sini ada nomor 2, ada Yunbi yang seorang diri. That's why you always alone. Gitu loh. Ini sebabnya lu selalu jomblo. Karena apa? Karena bukan karena temen lu. Bukan karena temen lu, karena gua lihat mental teman-teman lu bagus untuk teman-teman dari Borneo itu. Cuma karena ada kekurangan late respon. Itu bahaya, late respon itu bahaya, dan enggak commit fight itu lebih bahaya. Karena lu bermain berempat, lu berharap ada backupan dari teman-teman lu ya, tapi ditinggal. Di sini ada Nonat yang selalu maju tempur-tempur. Bodo amat pop up dulu, walau darahnya 13 HP masih tersisa sendirian. Wow, langsung di entam kanan kiri dong dari tim Skate the Bebes, mendapatkan buaya di match ketiga di sini di map Kalahari. Wih, ada Debbie, Nanat, bila teriak tentari kau, ada ini, itu mana? Wih, Skate the Bebes team 6 kill lumayan. Nak bucin bos 4 kill, 5 kill Borneo Sadiko. Wih, nice ya kan, Borneo lo killnya banyak juga lo padahal. Cuman gue sedikit review untuk siapa tadi, Yunbi nih. Wis, ini buat kalian yang sering jadi solo player di akhir tim, yang perlu lu evaluasi satu, diri lu dulu. Kenapa gue sering jomblo? Karena seringnya gini, banyak orang yang menyadari seperti ini loh. Alah, apa? Gue ditinggal mati terus, gue sendirian nyelamatin placement point. Bangga dia, bangga. Pas gue ngelihat, lu live di mana? Gini bang, gue live di sini bang. Gue lihat, oh ya, ya bener, pantes. Lu selalu jadi jomblo di tim lu. Kenapa? Ya karena player apa? Karena main lu seperti itu kok. Ya iyalah gitu loh. Karena tim lu fight, lu gak commit fight. Itulah yang terjadi. Gitu. Jadi yang lu evaluasi diri lu baru temen-temen lu, cok. Jangan nyalain dulu. Lu kalau udah main bagus, okay, gitu. Tapi main lu jelek, please don't bacot. Mengerti, sadar diri bahwa lu masih kurang, lu masih kurang bagus, dan lu harus dievaluasi. Lu tingkatkan gimana permainan lu, gimana gameplay lu, dan diselaraskan dengan apa ya, permainan tim lu. Jadi gameplay individual menjadi gameplay tim. Jadi eh, temen gue fight nih, respon gue ya harus fight. Gue bisa backup nih, ya harus gue backup. Jangan temen lu fight, lu
sebat dulu lah cuy, santai dulu, looting dulu. Buang kalau gua, buang. Gua nggak butuh orang-orang kayak gitu ya, kayak gitu misalnya. Jadi bagaimana cara lu mau mengembangkan tim lu lebih bagus lagi? Satu, ketika fight belum rata, jangan looting. Itu disiplin, itu basic, itu basic banget. Jangan looting, jangan looting kecuali lu lewat, lu bisa looting cepet. Set. Karena gue butuh ini bang. Ya udah looting bentar langsung. Oke bang. Karena rotasi yang lu ambil masih satu jalan sama mayat, tapi tetap ngejar. Minimal berapa? 3 detik. Looting 3 detik. Kelar. Bisa, bisa. Banyak yang bisa ngelakuin. Gue aja bisa cuk. Banyak orang yang berlatih gitu bisa cuk. Pain. Apalagi sekarang ada apa? Auto looting ya. Nah, sekarang udah ada auto looting. Lu lewatin aja, bentar. Glual granat itu keambil langsung otomatis. Atau kalau medkit bisa lu bikin cepat, medkit itu enggak perlu. Kalau glual granat masih untuk auto loot masih bagus ya. Karena lu lewat teling jalan lagi. It's okay gitu. Tuh. Yang kedua, mental fight, commit fight, rata-rata sekalian. Karena lu dari situ lu mulai belajar bagaimana caranya berperang. Kalau lu gak pernah gitu, lu cuman cara-cara kabur-kabur doang. Ini game perang. Emang ngedok? Bisa. Ngedok kan tapi juga perang akhirnya. Lu gak bisa dapetin buyah tanpa mengeluarkan peluru gitu. Lu harus perang. Lu defensif pun lu harus perang. Gimana cara defense yang benar? Satu, bagi vision. Satu, bagi position. Dan amanin teritori lu sejauh mungkin yang lu bisa. Musuh dari jauh udah datang nih. Info. Bang, gue open ya. Misal, kak, gue open ya. Gue bisa nih ngenokin. Cerot. Set. Mereka gak jadi maju. Ancok udah ke pick off satu, gak jadi maju. Mereka mundur, cari rotasi lain. Begitu. Jadi banyak-banyak hal-hal basic yang bisa kalian ambil dari sini, dari pertandingan barusan ya. Banyak-banyak sih sebenarnya evaluasi kalau semua tim enggak kelar semalam. Tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa gua kasih ke kalian dengan kalian nonton ini langsung gitu kan. Oh, gitu ya ternyata. Jadi gue harus main, iya gue sering dong, gue sering solo dong kayak Bang Sker bilang. Tapi teman-teman gue sebenarnya kalau di rank mainnya bagus, tapi kalau di turnamen gimana ya? Ya lu evaluasi, gue sering backup gak sih? Teman gue fight kok gue kabur ya? Kok tahu-tahu jarak gue udah jauh banget dari fight ya? Gue harus evaluasi di situ, tempat board di mana, tiga temen lu rata di mana, jebret posisi lu ada di mana? Posisi gue nggak deket sama mereka bang, posisi gue ada di sini. Kenapa? Mereka maju, mereka saling follow up, minta backup, mereka lu suruh trading hit terus. Emang ada, kalau di tim lu memang ada role jomblo, nggak masalah, terserah. Ya kalau role jomblo mainnya gitu loh. Ya bang, memang dia role-nya role jomblo kok, tukang kabur aja bang. Kami yang nyelesain 3 orang bisa. Oke, terserah, gitu kan. Nah, terus lu di tim apa yang lu lakuin gitu untuk membuat tim ini menang? Lu harus evaluasi diri lu dulu baru tim lu gitu. Wih. Wah, bacot bener gue malam ini. Wah. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton. Jadi match semuanya udah kelar, udah 2 sesi dan 6 match gitu. Dan apalagi, wih udah 46 likes. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dari di sesi 1 maupun sesi 2. Gue thank you yang udah nemenin gue, yang temenin gue di komen, semangatin gue. Sekarang kalau udah ngomong bisa sampai pagi. Emang gue tahu mantan member gue dulu ya. Jadi kalian semua thank you banget yang udah dukung gue. Thank you banget. Bantu subscribe untuk 1000 subscriber akhir tahun. Jadi gue punya target itu. Thank you untuk yang udah subscribe, yang belum
gue mohon, gue apresiasi banget subscribe lu, like lu, thank you untuk channel ini biar lebih maju tentunya, biar nambah gue semangat untuk live setiap hari dan sebagainya. Bakal gue kasih event-event yang menarik, custom room dan sebagainya untuk kalian semua, feedback yang gue kasih untuk kalian. Thank you buat yang udah nonton, stay tune untuk di next selanjutnya, di live streaming selanjutnya. Dan jangan lupa kalau kalian mau ikut open scrim solo, duo atau squad, nyalain notifikasi kalian biar ketika gua live kalian langsung bisa menyambutnya dengan mendapatkan ID PW-nya langsung kabarin teman-teman. Misal squad kayak, "Yuk, ikut scrim buat latihan." Kalian bebas mau ngikut berapa match terserah. Dan insyaallah kalau feedback kalian bagus dan sebagainya, bakal ada challenge yang berhadiah mungkin kan. Makanya bantu subscribe dulu biar up dulu. Kalau udah bakal ada ini itu dan lain-lain. Jadi gua udahin untuk malam hari ini di Ladies Fight by Boss Crew. Maybe next time I'll be back with this event gitu kan. Kalau emang nanti mau dibikin, bakal gua bikin formula yang lebih lain yang enggak menyusahkan player juga. Gua enggak mau minta ini minta itu kayak yang turnamen lain yang harus follow ini gini. Ribet, kasihan. Udah gitu kan, harus screenshot ini itu. Bodoh amat gua. Yang penting lu bisa main. Gua mau lihat feedback lu sendiri seperti apa, respon lu seperti apa, respect lu ke gua seperti apa. Dan bagi organizer-organizer yang lain, gak usah bikin yang kayak gitulah. Ribet, kasihan, serius. Gue mending bayar daripada follow gitu. Gue mending bayar 20 perangan, 20 ribu, 25 ribu. Oke, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau ada yang positif, ambil buat kalian, kembaliannya ambil juga. Kalau ada yang negatif, buang aja. Pemikiran kita tidak boleh terlalu dangkal. Jadi kalau jago, ya jago aja. Kalau yang cupu, gak usah bacot. Jadi gue sudahi malam ini. Gue Scary Voice pamit undur diri. Positif, chill out, see you next time. Thank you guys. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some wine. Oh, then gets empty again, better fill it up for